السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، عزني وعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah تبارك وتعالى atas semua nikmat dan karunia yang Allah تبارك وتعالى curahkan untuk kita semua. Dari nikmat Islam, iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, waktu luang, nikmat ketenangan, ketenteraman, rasa aman, dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan untuk kita semua, yang mengharuskan kita untuk senantiasa yang mengikat daripada nikmat-nikmat tersebut dengan tali kesyukuran. An-ni'matu saydun wa syukru qayyiduh. Nikmat itu ibarat binatang buruan, sedangkan syukur adalah talinya, pengikatnya. Semoga Allah Jalla Ala melanggengkan ya daripada nikmat-nikmat tersebut untuk kita, bahkan semoga Allah menambah nikmat-nikmatnya atas kita semua dengan sebab syukur kita. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi tercinta alaihi salawatu rabbina wassalamuh. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan semoga kita termasuk yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala, sebelum kita masuk ke apa yang ingin saya bicarakan seputar ta'awun atau musa'adat kita terhadap saudara-saudara kita, atau perhatian kita terhadap saudara-saudara kita di Lombok, ada baiknya karena acara kita ini erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Lombok dari musibah gempa yang terus ya menerus terjadi, bahkan sampai hari ini tadi jam sekitar jam berapa ya ada kabar lagi sekitar 5 koma lah kira-kira ya. Ada baiknya kita saya berikan mukaddimah sedikit, saya menyinggung seputar musibah gempa. Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari di dalam kitab Al-Istisqa, dalam sahih beliau, di kitab Al-Istisqa bab ma qila fi zalazil wal ayat, dalam bab apa yang dikatakan tentang az-zalazil ya, gempa-gempa, wal ayat, dan tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Beliau meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu ardhah, ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbad al-'ilmu wa takthuru az-zalazil wa yataqarabu az-zaman wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harju wa huwa al-qatlu. Ya, bahkan diulang sampai dua kali, al-qatlu al-qatlu. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ فَيَفِيضُ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu diangkat. Dan kita tahu diangkatnya ilmu dengan biqadil ulama, dengan diwafatkannya apa? Siapa? Para ulama, sebagaimana dalam hadis al-Bukhari. Ya. Wa taksuru zalazil, ini syahidnya. Dan tidak akan tegak juga kiamat itu sampai banyak dan sering terjadi apa? Zalazil. Zalazil jamak zilzal. Yaitu apa? Gempa, guncangan. Ya. Kemudian, dan ini yang terjadi di mana? Di Lombok. Kampung halaman ana. Wa yataqarabu zaman, dan juga enggak akan tegak kiamat itu sampai waktu terasa apa? Singkat. Kata Rasul, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti durasi terbakarnya pelepah korma yang kering. Enggak lama. Enggak nyampe sejam. Allahu Akbar. Dan itu kita rasakan. Kemarin kita lebaran Idul Fitri, nanti enggak lama lagi lebaran lagi insyaallah. Taqarubuz zaman. Ya. Selain taqarubul aswaq, dalam riwayat lain sampai berdekatannya pasar-pasar. Semakin banyak tempat ya perbelanjaan, pasar-pasar-pasar, maka makin dekat kiamat, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Wa tadhharu al-fitan, dan juga muncul fitnah-fitnah yang banyak. Ya. Dari fitnah yang paling tinggi, syirkiyat, syirik-syirik, banyak menyebar. Tidak jauh dari sekitar kita juga masih aja terjadi kesyirikan. Ya. Apalagi fitnah yang namanya bid'ah. Ramai. Maksiat dan yang lainnya. Fitnah tushubuhat, syahawat dan yang lainnya. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita dan yang lainnya. Taksur. Banyak fitnah. Yang Rasulullah SAW kabarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam hadis Umar dikatakan, kama waqi'il qatar, saking banyaknya fitnah yang menimpa atap-atap rumah kaum muslimin. Ya, itu apa? Bak mawaqi'il qatar, bak hujan yang deras. Gitu. Coba lihat di rumah kita, fitnah apa yang masuk? Ya, televisi, fitnah itu. Nonton ini, nonton fitnah. Ya. Ya, fitnah internet atau apa itu fitnah, walaupun tentang hukumnya tersendiri nanti ada pembahasan. Dia ibarat pedang yang memiliki dua tajam, ya, dengan tergantung dipakai untuk apa. Tapi secara umum itu fitnah sekali cintai. Wa yaksurul al-harju, dan akan banyak pembunuhan, kata Rasulullah SAW. Hampir tiap hari kita dengar apa kabar pembunuhan. Allah wa huwal qatlul qatlu, kata Rasulullah. Beliau mengulang sampai apa? Sampai dua kali kata-kata wa huwal qatlul qatlu, menunjukkan pembunuhannya banyak apa sedikit. Pembunuhan, pembunuhan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya pembunuhan yang dicontohkan pertama kali oleh siapa? Qabil. Ya. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, putra Adam. Ya. Dan semua orang yang membunuh sampai hari kiamat dapat dosa, kembali juga kepada dosanya kepada yang mencontohkan pertama kali. Enggak main-main, jemaah sekalian cintai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu ajruha apa wa falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan keburukan dalam Islam ini, maka baginya dosanya dan dosa orang yang
mengerjakan ya dosa yang sama tersebut, yang mengikuti dia. Kemudian kata Rasulullah, wahatta yakthura fikumul mal, tidak akan tegak hari kiamat sampai harta melimpah ruah. Fayafid, kata Rasulullah, melimpah ruah harta benda. Orang gampang mendapatkan harta benda nanti di akhir zaman, jemaah. Sampai ada orang muternya itu apa? Ya, dalam rangka apa? Nyari mustahik zakat. Siapa yang kira-kira mau menerima zakat? Semua orang nolak. Kenapa? Saya juga banyak. Yang ada aja enggak habis saya. Cukup dan seterusnya. Masya Allah. Gemah ripah. Itu ciri-ciri kiamat juga. Ya, sampai apel ibaratnya bisa dimakan orang 10 orang. Satu biji apel bisa dimakan 10 orang ibaratnya. Saking gemah ripahnya. Menjelang kiamat itu jam sekali cintai. Terutama nanti tatkala Imam Mahdi sudah muncul. Sudah muncul. Bukan turun. Muncul. Ya. Ya. Dia bukan malaikat yang turun dari langit. Kok orang banyak apabila Imam Mahdi sudah turun. Turun dari mana? Ya. Isa turun, iya. Nanti malam kajiannya itu ya. InsyaAllah. Naam. Kemudian jangan sekali cintai. Syahidnya adalah watak suruz zalazil. Syahid dari hadis ini tentang pembahasan kita adalah banyaknya terjadi gempa. Dan bagaimana gempa tidak sering terjadi dan banyak terjadi terutama di akhir zaman ini jemaah sekalian cintai, yang dia adalah merupakan jundun min junudillah, dia adalah tentara dari bala tentaranya Allah gempa itu. Bagaimana tidak? Ya, sedangkan manusia sudah istahallu zina, mereka sudah menghalalkan apa? Zina. Allahu Akbar, lihat perzinahan hari ini. Betapa banyak kita dapatkan anak-anak dari hasil zina, waliyazubillah. Ya. Ini fitnah akhir zaman, yang sekali cintai. Dan itu ciri kiamat. Kemudian juga, manusia meminum khamar. Ya. Syaribul khamar, mereka minum khamar. Bagaimana enggak terjadi? Enggak sering gempa. Orang sudah menganggap minum khamar itu kayak minum air putih saja, biasa. Subhanallah, sunnah jahiliyah balik lagi. Di mana orang jahiliyah enggak bisa hidup tanpa khamar dahulu. Hari-hari mereka dengan khamar. Sekarang sebagian manusia, Allahu Akbar. Nak sekali cintai kan sama ta'ala. Ya. Kemudian juga bagaimana enggak terjadi gempa, digoncang. Banyak menyebar apa? Ma'azif, yaitu apa? Alat-alat musik, nyanyian, ya, dan seterusnya. Jemaah sekalian cintai kesunnah ta'ala. Maka wajar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran dengan ya gempa tersebut atau musibah-musibah yang lain. Oke, Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Allah rahim, jemaah sekalian cintai. Tapi kenapa sampai terjadi gempa ini? Mereka bikin Allah marah. Allah punya sifat marah. Allah memang sabur, penyabar, hanan, manan, rahman, rahim. Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dia dibikin marah oleh hambanya terus-menerus, ada saatnya dia apa? Memberikan teguran. Inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflit, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah berikan tangguh kepada orang yang zalim. Biarin dulu. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Udah kasih sebentar. Famahilhum qalila. Biarkan dulu. Kasih jeda waktu sedikit. Biarkan. Maka di Jakarta pun kita takut kalau manusia enggak tobat-tobat, enggak balik-balik, bisa jadi apa? Ya, Jakarta diguncang, jemaah sekali cintai. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita harapkan keselamatan. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Maka mari kita segera penuhi rumah-rumah Allah. Ya, kembali kita kepada kitab Allah, kembali kepada Allah, inabah, taubat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan malapetaka dari kita. Ya. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ya, gempa jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia datang, terjadi, sebenarnya dia membawa surat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau boleh saya bahasakan, gempa ketika dia datang, dia bawa surat dari Rabbnya. Dari Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Di antara isi surat tersebut adalah, ingin ngasih tahu, ma'a'zama qudratillah. Seolah-olah gempa itu ingin ngasih tahu kita, hey,
yang ketiban apa? Yang mengalami gempa, wah yang ditimpa oleh musibah gempa. Ketahuilah, kata gempa itu, Allah Rabb kalian itu betapa maha mampunya atas segala sesuatu. Maha kuasanya di atas segala sesuatu. Ketika terjadi gempa, apa yang bisa dilakukan oleh manusia yang lemah jemaah? La haula wa la quwata illa billah. Lemah. Sampai Jepang yang hampir tiap hari ya digoncang oleh apa? Apa? Oleh apa gempa, kemudian mereka apa kecanggihan mereka dan seterusnya, itu enggak bisa memprediksi kapan gempa terjadi dan seterusnya, enggak ngerti. Lemah manusia ini jemaah sekalian cintai. Jadi dengan datangnya gempa ini mau ngirim surat, Allah mengirim surat kepada kita semua, hambaku kalian lemah, kalian enggak bisa berkutik, sekali gebrok saja dan enggak bisa ngapa-ngapain. Anda dengar di Jogja itu dulu gempanya apa? Enggak goyang gitu tapi gubrak gitu. Allahu Akbar. Lemah manusia ini jemaah sekalian cintai. Enggak bisa apa-apa. Jadi gempa itu ingin ngirim surat biar kalian tahu Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Tapi sebagian manusia sebagaimana Allah katakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal nanti di hari kiamat bumi itu berada dalam genggaman Allah. Bumi 7 lapis digenggam oleh Allah, langit yang 7 lapis dilipat, matwiyat dilipat oleh Allah, hanya 3 kali lipat beres. Tapi banyak manusia tidak mengagungkan dan tidak membesarkan kedudukan Allah. Tidak takut akan kebesaran dan keagungan Allah. Padahal Allah berfirman, oh ya, faman khafa maqa wa man khafa maqa ya fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, kebesaran keagungan Rabb-nya, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, baginya surga sebagai tempat tinggal. Kata Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian jemaah sekalian cintai, ya. Jadi dengan datangnya gempa tersebut Allah ingin kirim surat seolah-olah kepada kita untuk ngasih tahu bahwa saya ini maha besar, maha agung, maha mampu atas segala sesuatu. Dan apabila petaka atau musibah yang Allah ya sudah takdirkan datang terjadi, tidak ada yang bisa menolak. Mau secanggih apapun, ya, tidak ada yang bisa nolak. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ya idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menginginkan, Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, apabila Allah menghendaki bagi sebuah kaum, entah kaum Lombok, kaum mana kek, apabila Allah menghendaki sebuah apa? Kepada sebuah kaum itu su'an, petaka, ujian, sesuatu yang enggak enak. Ya, sesuatu yang buruk. Fala maraddalah. Tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengkanter. Ya. Ya. Termasuk kematian. Musibah kematian. Enggak ada yang bisa nolak. Enggak ada yang bisa ngelawan. Enggak ada yang bisa membantah. Saya enggak mau mati. Enggak bisa. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Bilang sama mereka Muhammad. Ayo, coba tahan itu kematian. Tahan, tahan, biar kau enggak mati. Bisa enggak? Kalau kalian benar. Bisa enggak? Bisa enggak tolak kematian itu? Enggak bisa. Seorang pun enggak mampu menolak kematian. Ya, dari dirinya. Jemaah sekalian cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah tentukan dan takdirkan. Dan Allah kalau berkehendak, innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun. Gempa! Fayakun. Ya, gempa. Ya, itu. Dan tidak boleh kita protes-protes, tanya-tanya Allah, kenapa sih, kenapa, kenapa sih engkau protes dan seterusnya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Mereka, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, manusialah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ngapain kalian kok sampai gempa? Itu yang perlu dipertanyakan, bukan kenapa Allah gempain. Terus protes-protes sama, enggak. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Yang sekali cintai kesunota. Yang kedua, ya, kalau boleh kita katakan bahwa dengan gempa itu Allah ingin ngirim surat yang isinya yang kedua adalah apa? Yang sekali cintai kesunota Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin
mengabarkan. Yang tadi pertama apa? Ingin menunjukkan kebesaran Allah, kemahamampuan Allah atas segala sesuatu. Yang kedua, sudah saya nyalir juga, sudah kita sinyalir juga, seolah-olah gempa itu ingin mengabarkan bahwa manusia kamu lemah, gitu kan. Bahwasanya makhluk ini sangat lemah dan apa? Dan helahnya sangat apa? Sangat sedikit. Dalam artian mau menghindar dari gempa, mau menghindar dari tsunami atau apa dan seterusnya, sedikit helahnya manusia. Susah kalau Allah sudah takdirkan terjadi, sudah enggak bisa, enggak punya helah, enggak punya cara untuk mengelak. Yang sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau apa? Kalau bumi misalnya gempa, sudah apa? Bumi sudah berbicara dengan bahasa dia, yaitu dengan bahasa gempa, ya sudah. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Di hari itu, ya, bumi itu mengabarkan, bicara tentang kabarnya. Dari sini bisa kita katakan bahwa gempa itu adalah cara bumi berbicara, cara bumi berekspresi. Aku marah loh. Kamu maksiat terus nih di punggung saya, makanya saya marah nih. Tak goncang tadi kalian. Kalau bahasa Lomboknya itu tak grek kalian gitu. Ya. Begitulah dia berbicara. Bumi itu menggoncang jemaah sekali cintai. Yauma idzin tuhaddisu, dia berbicara akhbaraha, tentang kabar dia. Jemaah sekali cintai kan Allah tabaraka, yang puncaknya nanti di hari kiamat. Ya. Itu yang kedua. Kemudian jemaah sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala, isi suratnya juga bahwasanya apa yang kita lihat dari gempa, bahkan kita rasakan, sebagian yang pernah merasakan, ya, tidaklah ia melainkan bagian kecil dari goncangan dan gempa dahsyat yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika ya mentakdirkan terjadinya gempa di sebuah negeri, sebuah daerah jemaah sekali cintai, Allah ingin ngasih apa? Ingin ngasih apa? Sedikit peringatan, maksudnya ingin ngasih peringatan bahwa yang mengalami gempa, yang merasakan gempa, itu yang kalian rasakan goncangan sedikit itu, yang cuma berapa detik itu adalah bagian kecil dari apa? Dari dahsyatnya goncangan apa? Di hari kiamat kelak. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kita baru berapa? 7, berapa? 6, 5, barusan tadi 5, pagi tadi. Sekali ada dapat kabar. Ya. Tapi di hari kiamat enggak pakai koma-koma lagi jemaah. Apa bahasanya? Allahu Akbar. Puncaknya sudah. Karena di hari itu kata Rasul, Allah marah dengan marah yang belum pernah Allah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah Allah marah seperti itu setelahnya. Nanti di hari kiamat Allah akan marah dengan marah yang Allah belum pernah marah semarah itu. Paham? Dan tidak akan pernah marah seperti itu setelahnya. Itu puncak kemarahan Allah di hari kiamat. Dibobrak-abrik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini jemaah sekali cintai. Ya. La ilaha illallah. Dari sini kita semakin tahu betapa akbarnya, betapa azim, betapa agungnya, betapa besar Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita kecil, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi kalau sudah gempa itu kan orang sudah masya Allah kayak sudah tidak ada daya upaya sudah, baru digeter sedikit sudah subhanallah. Kecil kita jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. Allah besar, Allah besar jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. Jangan 7 saja, 6 saja, manusia berhamburan keluar. Keluar. Nanti akan saya bawakan ketika kusuf, ya, gerhana matahari di zaman Nabi SAW, nanti saya akan lewati kalau ada waktu. Itu apa? Nabi kita, apa? Takut. Nabi. Apalagi ustaz. Apalagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling takwa, paling baik, paling soleh, paling takut sama Allah. Tatkala gerhana matahari jemaah sekali cintai, di saat sebagian orang acuh tak acuh gitu ya. Nabi kita keluar buru-buru narik burdah beliau. Dikiranya yang dibawa burdah beliau, ternyata burdahnya Aisyah dibawa. Banyak terjadi enggak ketika gempa orang merasa dirinya bawa anaknya, ternyata yang dibawa sepatunya.
ketika gempa di Pakistan itu, Pakistan kalau enggak salah, itu apa? Ada perempuan ya kabur keluar dari rumahnya, dia menganggap telah mengambil bayinya yang masih merah, masih bayi. Ketika di luar rumahnya udah brok semuanya, ternyata dia lihat lah anakku ngendi, anaknya enggak apa yang dia gendong, sepatunya dia gendong. Dan pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya bawa burdah beliau, burdah Aisyah diambil keluar sallallahu alaihi wasallam. Itu baru gerhana. Bagaimana kalau gempa? Allahu Akbar. Terus gimana gempa nanti di hari kiamat? Dahsyatnya jelas kalau cinta. Sampai anak-anak kecil jadi ubanan itu gara-gara gempa akhirat itu, gempa kiamat itu, anak kecil jadi ubanan, tumbuh uban. Wong belum kiamat aja, wong sekarang aja banyak anak SMP, SMA itu banyak uban banyak. Udah dijejelin matematika, belum umurnya, belum waktunya dijejelin matematika, bukannya jejelin tauhid, bukannya jejelin ya, maksudnya yang berbau fisik, manah, renang, apa dasarnya. Ini dari umur berapa udah jejelin matematika, jejelin yang susi kimia, fisika, akhirnya ubanan. Belum tua-tua banget wis botak. Salah. Ya, sekali cintai sunatan. Nanti hari kiamat bikin uban bocah itu hari kiamat itu jemaah sekali cintai. Ya, sampai orang-orang yang mengalami dahsyatnya goncangan kiamat nanti, ya, gempa atau goncangan kiamat nanti, mereka berharap Allahu lam yukhlaqu. Mereka berharap kalau seandainya mereka itu enggak pernah diciptakan sama sekali. Ya Allah, seandainya kita enggak usah ada gitu. Paham maksudnya? Saking dahsyatnya goncangan di hari kiamat itu cuma. Sampai burung-burung, jenis bebek apa dan yang lainnya, ayam kayak apa yang bersayap, semuanya mengepakkan sayap. Prak-prak, ekornya dikepak-kepakkan. Ingin mengeluarkan isi perutnya semua. Saking, apa ya cuma. Kita landing pesawat atau take off saja rasanya gimana itu jantung. Allahu Akbar. Itu goncangan kiamat itu sampai burung-burung ingin mengeluarkan isi perutnya. Dahsyat jemaah. Gimana manusia? Nanti kita bicara di Al-Hajj ayat 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya dengan skala yang kita lihat hari ini manusia sudah cukup dengan sebab itu manusia meninggalkan rumahnya, keluar ya, di jalan. Hah? Pemandangan di Lombok sekarang, ya subhanallah, anda dapat foto-fotonya dan sebentar lagi insyaallah saya akan lihat langsung, ya mau pulang insyaallah ta'ala. Maka apa? Manusia hidupnya di mana sekarang? Di tenda-tenda, ya, di pinggir jalan, tidak ada yang berani masuk rumahnya. Hanya sekedar ngambil apa, keluar lagi, tidak berani. Orang sholat, sholat suratnya langganan, kul huwallah inna ataina, tidak berani lama-lama di masjid, dan seterusnya. Ya sekali cintai sunnah ta'ala. Itu terus bagaimana tentang idza zulzilatil ardu zil zalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Ini baru keluar apa yang keluar tuh dalam antum dapat video. Yang keluar air keluar, ya. Bumi belah di sebagian tempat air keluar atau ya sejenis apa kayak belerang atau apa. Nanti yang dikeluarkan semua isi perutnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bak bumi ini bak orang apa? Orang perempuan lahiran nanti jemaah sekalian cintai. Nanti di hari kiamat bumi ini seperti ibu-ibu yang lahiran, so sali tali apanya keluar semua itu. Habis lahiran kan apa yang keluar tuh? Ketuban, ari-ari kayak keluar, dikuras benar-benar itu orang lahiran itu. Begitulah bumi nanti akan akhrajatil ardu athqalaha. Semua isi perutnya itu wurr, dibongkar. Antum bisa bayangkan enggak dahsyatnya kiamat itu jemaah? Insyaallah kita enggak akan rasakan itu orang mukmin. Mudah-mudahan kita mukmin iman sampai mati. Orang beriman enggak akan rasakan. Orang beriman dimatikan oleh Allah dengan kematian yang apa? Terhormat dengan dikirimnya angin, kemudian diterpa mati. Walaupun imannya sebesar biji sawi pluk meninggal. Sehingga tidak tersisa illa syirarul khalq, manusia bejat, manusia-manusia enggak kenal Allah. Fa fihim taqumus saah. Pada merekalah kiamat itu terjadi, kata Rasulullah SAW. Jadi, kalau seandainya gempa sekian skala itu telah cukup membuat manusia panik, cukup menjadikan manusia trauma. Bagaimana dengan hari yang Allah katakan dalam surah Al-Waqi'ah 4-6,
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Gimana dengan kondisi hari itu jemaah? Ya. Kata Allah, "Idza rujjatil ardu rajja." Apabila bumi diguncang di Allahu Akbar. Dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Kata Allah Jalla wa'ala. Ya, gunung-gunung dihancurkan oleh Allah SWT. Sehancur-hancurnya sampai seperti debu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal aynil manfush. Ya, dalam surah Al-Qari'ah itu. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berwarna-warni berterbangan. Hancur. Ya, di hari itu jemaah sekalian cintai SWT. Ya, bagaimana dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Hajj? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Eh manusia, takut kalian. Tapi kebanyakan manusia enggak takut. Takut kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Bukan biasa 6 skala atau 7 skala, 8 skala enggak pakai. Allah bahasakan dengan bahasa yang umum, 'adzim. Enggak disebut skala. Inna zalzalatis sa'ati 7 skala Richter gitu. Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Berarti yang namanya sesuatu yang azim meliputi semuanya sudah saking dahsyatnya. Ya. Sekarang gempa Lombok kita enggak ngerasain di sini cuma skalanya seberapa. Coba kalau skalanya yang Allah bahasakan 'adzim, besar. Allahu Akbar, yang sekali cintai. Dan Allah berikan gambaran dalam surah Al-Hajj itu. Yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha. Wataran nasa sukara. Wama hum bisukara. Walakinna azaballahi syadid. Di hari kau lihat goncangan kiamat itu. Ya, apa yang kau lihat? Setiap wanita yang apa? Sedang menggendong anaknya, nyusuin anaknya, itu apa jemaah? Tadhal, biarin anaknya. Ya. Allah berfirman, "Wa idzal 'isyaru 'uttilat." Apabila unta-unta yang apa? Sudah bunting 10 isyar asyrah 10. Apabila unta yang sudah bunting umur 10 bulan itu, yang sudah mau lahiran, 'uttilat, ditinggalkan oleh pengembalanya, enggak peduli. Hari kiamat itu. Ya. Jangankan onta bunting, harta mahal orang Arab dulu. Perempuan, anak itu berharga enggak cuma? Oh, rela mati demi anak tuh. Berharga banget anaknya. Apa? Apa? Dibiarkan dilepas. Semua mikir dirinya sendiri. Sekali cintai. Allahu Akbar. Ketika gempa di Jogja itu, ya, istri anak masih di dalam, kakak itu wes nyelamatin diri sendiri, lupa dia punya adik di dalam. Ya. Meskli cintai kesanota, dahsyat, luar biasa. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang hamil, itu apa? Langsung keguguran dia meskli cintai, menggugurkan kandungannya. Waduh, dahsyat. Karena dia merasa ada beban, udah dahsyat kondisinya luar biasa. Ya, tambah lagi apa? Harus gopoh-gopoh bawa apa? Janinnya, maka apa? Dipaksain. Dia apa? Digugurkan itu. Dia entah apa caranya diguplak-gap. Pokoknya digugurkan kandungannya itu jemaah sekalian cintai. Di saat dalam kondisi normal, bayinya oh sambil nendang-nendang, dielus-elus, senyum, anakku sehat, mudah-mudahan. Masya Allah. Tapi di hari itu, gimana kayak caranya? Digugurkan. Dahsyat jemaah sekali cinta, enggak main-main hari tersebut. Wa taranna sasukara, kalian melihat manusia itu kayak mabok, teler, karena goncang jemaah orang. Kemarin antum lihat ada anunya ya, lihat video-videonya toh, lagi di mall, lagi di apa tuh goncangannya datang orang, oh gitulah, lebih dahsyat lagi nanti di hari kiamat. Itu baru sekian skala. Gimana yang Allah katakan azim? Lebih dahsyat lagi jemaah, manusia udah kayak apa itu? Allahu Akbar. Ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabarak wa taala, Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam musnadnya, baina yaday sa'ati sanawatu zalazil.
Dan ini sudah mulai jemaah, dari sudah bertahun-tahun yang lalu juga sudah mulai. Betul sabda Rasulullah SAW, baina yaday sa'ah sanawatuz zalazil, menjelang kiamat itu ada tahun-tahun gempa. Jadi jangan pernah merasa aman ya. Jangan pernah merasa aman. Dimanapun kita berada, bisa saja. Sekali cintai sunnah, maka kapanpun kita harus selalu nyambung sama Allah jemaah. Terus berada dalam ketaatan. Takutnya kita lagi kalau maksiat, gempanya datang, brak mati. Bayangkan kalau orang lagi berzina misalnya. Gak ada yang lihat di mana, di tempat mana. Dia lagi berzina itu, asyik berzina. Gempa datang, brak mati dalam kondisi berzina. Itu gimana jemaah nasibnya kira-kira? Husnul khatimah ya. Walaupun nama akhwatnya mungkin husnul khatimah gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nas'alullah husnul khatimah. Husnul khatimah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah. Jemaah sekalian. Berarti. Betul kata Rasulullah. Menjelang kiamat itu ada tahun-tahun gempa. Tahun-tahun gempa ya berarti hampir setiap tahun itu terus gempa. Ya, walaupun setiap hari di dunia ini sebenarnya terjadi gempa. Ya, mungkin karena skalanya kecil, ya, tidak banyak dirasakan oleh manusia. Meskipun cinta itu sunnah ta'ala. Tapi yang aneh sebelum kita masuk. Ini mukaddimah. Yang aneh itu apa jemaah? Sebagian manusia malah kadang-kadang kejadian-kejadian seperti ini dijadikan tala'ub, bahan permainan. Ejek-ejekan. Dijadikan sebagai lawakan jemaah sekalian, tertawa dan seterusnya. Ya Allah, tidakkah mereka takut? Dan wallahi mereka enggak takut. Ya. Dan bisa kita lihat bukti manusia enggak takut kalau sudah gempa, yang riba-riba, yang zina-zina, yang joget-joget, yang musik-musik, yang pacaran ya pacaran, ya. Pokoknya ya yang maksiat-maksiat ya lancar, hah? Yang judi ya judi, yang maling ya maling. Hah? Berarti mereka takut enggak itu jemaah? Itu dijadikan ibrah enggak itu gempa itu berarti? Enggak, malah kadang-kadang dijadikan apa? Bahan fukaha, yaitu jadi bahan lucu-lucuan jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. La ilaha illallah. Ya, enggak ada rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal tadi Nabi kita, saya kasih tahu tadi, bahwa Nabi kita tatkala terjadi kusuk gerhana matahari jemaah, beliau keluar sallallahu alaihi wasallam, keluar beliau dari rumah, ya, menarik burdah beliau, dikiranya burdah beliau, ternyata burdahnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, saking takutnya padahal beliau manusia yang Allah, kekasih Allah loh, itu keluar dalam kondisi seperti itu jemaah cintai, baru gerhana. Bagaimana kalau seandainya di zaman Nabi terjadi gempa? Ya. Bagaimana takutnya beliau alaihi salatu wassalam? Ya. Paniknya beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau keluar ke masjid, dari rumah beliau keluar ke masjid, salat dua rakaat. Ngajak manusia salat. Salat apa namanya? Gerhana kusuf, ya, dengan kaifiat yang antum semua sudah tahu dalam pembelajaran fikih, ya. Maka setelah beliau sholat, beliau berdiri di atas mimbar dan berkhutbah. Ya ummat Muhammad. Ya. Ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni 'abduhu aw tazni amatuh. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahittum qalila wa la bakaitum katsira. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW ketika naik mimbar itu berkata, bersabda di hadapan para sahabat di waktu tersebut, wahai umat Muhammad, ya, tidak ada zat yang lebih pencemburu dibandingkan siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kan ada hadis ketika Rasul dapat kabar tentang hebatnya kecemburuan Sa'ad. Ya ta? Sa'ad pencemburu kan? Maka Rasul bilang, atajabuna min ghirati Sa'ad? Kalian heran sama pencemburunya Sa'ad. Wallahi inni la aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu dibandingkan Sa'ad. Sa'ad itu saking pencemburunya jemaah, mantan istrinya yang dia ceraikan itu enggak ada yang berani lamar. Karena tetap ada cemburunya. Padahal kan bebas orang lamar, enggak berani, satu pun enggak berani lamar.
Akhirnya seumur hidup mantan istrinya apa? Menjanda. Gak ada yang berani lamar. Takut ditabok. Pencemburu. Sampai dia bilang, kalau saya lihat istri saya jalan berdua. Nih denger nih yang suka gojek-gojek, grab-grab ibu-ibu tuh. Denger nih. Nempel-nempel. Dan seterusnya. Apalagi kalau gojeknya ganteng misalnya. Hah? Allah, hati-hati, bertakwa kepada Allah. Cari solusi yang lebih aman. Ya, kalau saya lihat istri saya jalan sama laki-laki lain, saya penggal lehernya pakai punuknya pedang. Bukan tajamnya. Kalau pakai tajamnya kan pras beres, mati udah sakitnya sebentar. Ya toh? Beres. Tapi kalau ditebas pakai punuknya pedang, sakitnya berapa lama coba? Oh, awet sakitnya itu. Allahu Akbar. Bisa cengklak-cengklak terus. Kalian heran ya sama cemburunya Sa'd. Demi Allah, aku lebih pencemburu dibandingkan dia. Wallahu aghyaru minni. Tapi Allah pun lebih pencemburu dibandingkan saya. Bagaimana Allah cemburu, kata Rasulullah SAW. An yazni abduh au tazni amatuh. Ada hambanya laki-laki, hambanya perempuan. Itu berzina. Allah cemburu banget. Cemburu, cemburu besar Allah Jalla wa'ala. Jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Yang kemaluan orang-orang yang berzina itu nanti terus dipecut, dipecut dengan pecut dari neraka di jahanam itu. Plet, plet. Nah, dulu kamu enak nih, sekarang rasain. Plet. Dah. Cedar-cedor oleh malaikat Zabaniyah dalam neraka kemaluannya. Pecut-pecut. Jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Anak-anak muda hati-hati. Ini zaman fitnah. Hati-hati. Kalau enggak tahan, segera menikah. Ya. Gimana pun caranya, segerakan menikah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Rasulullah SAW, wahai umat Muhammad. Ya, beliau lanjutkan Rasulullah SAW khutbah beliau, wahai umat Muhammad, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Ini malah habis gempa kadang-kadang jadi candaan. Ana sangat sakit hati, miris gitu ya, ketika ana dapat apa? Orang bikin gambar, gambar kasur. Tapi gambar kasur itu peta Indonesia. Dia jadiin permainan. Jadi gempa yang lagi terjadi di Gombong, dijadikan bahan permainan. Jadi ada kasur, gambarnya peta Indonesia. Katanya apalah komennya di situ. Katanya ini apa namanya? Tempat yang rentan terjadi gempa katanya di kasur yang bertuliskan, yang bergambar. Itu dijadikan mainan gak jemaah? Jadi permainan ya? Maksudnya dia kan yang sebenarnya yang diinginkan jorok gitu kan. Yang diinginkan percampuran suami istri. Yang kalau suami istri lagi di atas kasur berhubungan, itu kan kayak gempa kasurnya. Dia bilang, di sini rentan terjadi gempa katanya di komen. Allah musta'an. Jadi permainan. Tidak takut sama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Na'udzubillah. Kata Rasul, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Ada itu jemaah sekali cintai. Dan anda sebenci sekali tatkala terjadi gempa, malah ada yang bikin musik apa gitu, nyanyian apa, musik bernyanyi dan seterusnya tentang gempa. Ini namanya udah jatuh ketiban tangga. Ya, udah banyak dosa ditimpa musibah gempa, bikin dosa lagi jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Sok ingin apa gitu, ingin menghibur dengan nyanyian, musik dan seterusnya. Itu ngundang gempa lagi jemaah sekalian cintai hakikatnya. Ada itu, ada, saya tahu. Kemudian jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, antum sering dengar ya. Ya. Di zaman beliau radhiyallahu taala anhu pernah bumi digoncang dan dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain goncangan tersebut. Maka beliau angkat bicara, marah. Ya ahlal Madinah. Padahal kita tahu penduduk Madinah. Zaman sahabat itu jemaah. Zaman sahabat. Ya ahlal Madinah. Wahai ahlal Madinah. Ma asra'a ma ahdastum. Begitu cepatnya kalian apa berbuat sesuatu yang baru. Maksudnya. Kan di zaman siapa tuh? Ibnu Mas'ud pun sudah ada yang berani bikin perkara baru dalam hal zikir ya. Zikir satu sekali, kerikil. Cuma. Berarti di zaman Umar sudah ada yang berani mengganti-ganti ya. Sudah berani bikin bidah-bidah itu. Ma asra'a ma ahdathum. Begitu cepatnya kalian bikin yang muhdas gitu ya. Yang baru. Jadi bisa dikatakan bidah juga mengundang apa jemaah?
mengundang gempa. Setuju kan? Apalagi sih syirik. Syirik masih banyak di masyarakat kita, jemaah. Allahu Akbar. Ya. Cepat sekali kalian. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala, wallahi la in adat la akhrujanni wala akhrujanna min baini adhurikum. Demi Allah, bersumpah. Enggak main-main Umar. Demi Allah, kata beliau, beliau bersumpah, kalau seandainya itu gempa datang lagi, saya benar-benar akan meninggalkan kalian. Saya akan keluar dari Madinah ini, mau pindah, mau hijrah saja saya. Enggak sudi saya tinggal sama kalian. Berarti ada dosa yang kalian perbuat ini, Allah marah. Ya. Dari ungkapan Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu, lebih condong kalau terjadi gempa itu ujian apa teguran? Hah? Teguran. Lebih condongnya itu adalah teguran, petaka buat mereka. Ditegur sama Allah Jalla wa'ala. Nggak sekali cintai. Ini zaman sahabat. Ya. Nggak sekali cintai karena Allah tabaraka ta'ala. Ya. Dan sanad hadis ini ya lurus ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Baihaqi. Jadi beginilah kondisi orang-orang salaf jemaah sekalian cintai. Ya, dari Rasul, para sahabat itu takut kalau terjadi apa? Gempa, terjadi petaka, takut mereka itu. Bukan malah ketawa-ketawa jadi bahan permainan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi goncangan di Kufah di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Kan beliau diutus di zamannya Umar, diutus untuk ngajar di Kufah, Abdullah bin Mas'ud. 20 tahun beliau ngajar di Kufah, beliau balik ke Madinah. Ditanya sama sahabat, kenapa cepat ke balik? Cepat kali kau balik, Ibnu Mas'ud, kau udah balik. Maka dikatakan apa? Karena aku tinggalkan Kufah, karena aku sudah meninggalkan murid-murid yang apa kualitas ilmunya seperti saya, katanya. Jadi muridnya jadi-jadi, Abdullah bin Mas'ud itu jangan sekali cintai. Saya tinggalkan murid-murid kualitasnya sama seperti saya. Jadi aman saya meninggalkan Kufah. Pernah terjadi goncangan gempa di Kufah jemaah sekalian cintai di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau ya berkata, "Ya ayyuhan nas, innallaha ta'ala yasta'tibukum fa'atibu." Kata Allah Jalla wa'ala, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sedang negur kalian." Ini era sahabat. Era sahabat saja oleh Ibnu Mas'ud dibilang teguran. Kita, siapa kita jemaah? Berarti ujian biasa atau teguran kira-kira? Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sedang menegur kalian. Fa'atibuh, terimalah teguran Allah. Terima teguran Allah. Bagaimana cara menerima teguran Allah? Ridha. Sabar, nerimo, jangan dumel, jangan apa, marah, murka, apa sih ini Allah? Ya. Jangan. Tapi sabar, ridha, kemudian apa? Taubat, istighfar, itu makna fa'atibu, terimalah teguran Allah. Jangan malah protes. Sebagian teman-teman saya di kampung saya, ada satu grup WA itu. Saking seringnya terjadi gempa sampai mengungkapkan dengan bahasa lomba itu. Ya Allah, kapan kau berhentiin ini gempa? Kapan? Sampai kayak gitu, saking seringnya jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka ta'ala. Anak-anak panik, orang-orang panik, subhanallah. Ya, sampai ngomong seperti itu. Karena ini kan kalau bisa dikatakan pertama kali sepanjang sejarah ya. Maksudnya kok terus menerus gitu jemaah sekalian cintai. Sampai hari ini, sampai tadi pagi. Ya. La ilaha illallah. Walaupun skalanya lebih kecil. Naam. Jadi di zaman sahabat pernah terjadi apa? Gempa. Adapun bagaimana di zaman Rasul, Ustaz, pernah enggak terjadi gempa? Maka jawabannya tidak pernah. Di zaman Rasul sallam, zaman Abu Bakar enggak pernah terjadi apa? Enggak pernah terjadi gempa. Ya. Mulai terjadinya itu di zaman siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dunya bahwasanya pernah terjadi gempa di zaman Nabi, maka Nabi SAW meletakkan tangannya di bumi. Diletakkan tangan di bumi gitu oleh Nabi SAW. Lantas beliau bilang, "Uskuni, tenang bumi gitu kan. Ya.
kayak nabi kita. Jadi ini agak bertentangan dari segi apa namanya, maknanya saja sudah kayak bertentangan jemaah. Yang punya kemampuan untuk menenangkan bumi yang bergoncang itu siapa ya? Allah. Yang punya wewenang menenangkan dia siapa? Allah. Maka kurang tepat. Dari makna saja kurang tepat ini hadis. Uskuni, adem wahai bumi, diam, adem. Maksudnya tenang, tenang, jangan goncang. Ya. Kemudian Rasul katanya menoleh kepada para sahabat, kemudian berkata, "Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh." Tuhan kalian sedang menegur kalian, terimalah tegurannya. Ini hadis dinilai apa? Sanadnya dhaif, lemah. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka taala, berarti yang lebih sahih di zaman Nabi sendiri belum pernah terjadi gempa. Yang pernah terjadi apa? Kusuf, ya, gerhana. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Yang lebih mengherankan lagi, sebagian orang sekarang sok pinter. Kalau terjadi bencana seperti gempa, wis langsung lah penelitian atau apalah bahasanya itu ya. Hah? Apa istilahnya orang-orang yang komentator ahli gempa, BMKG apa tuh namanya? Pokoknya macam-macam tafsirannya aja mas kali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini lempengan anak Inuit, macam-macam lah gitu. Ya akhi, jangan langsung mikir lempengan leh, gempa lempengan lagi. Baliknya kelempengan. Aina mudabbiruha, aina khaliquha, aina musarrifuha? Itu yang perlu kita tanyakan. Siapa yang mentakdirkan itu terjadi? Apa sebabnya? Siapa yang buat bumi ini? Siapa yang goncangkan dia? Itu yang harus kita kembali dulu, bukan lempengan-lempengan. Apa-apa larinya lempengan. Oh, ini pergeseran-pergeseran. Ya. Kita enggak menafikan itu, cuman hendaknya tatkala terjadi hal itu semua, gempa misalnya, hendaknya yang kita apa? Yang kita ingat pertama kali siapa? Yang mentakdirkan, menghendaki ini semua terjadi adalah Allah. Dan ini teguran, pasti ada kesalahan, ada maksiat, ada kemungkaran yang menyebar. Ya zina, ya musik, ya artis makin banyak, dan seterusnya penyanyi, tukang goyang, tukang dangdut, makin banyak. Itu yang kita pikirkan. Ya. Sekali cintai kena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jeleknya kadang-kadang yang apa kayak BMKG apalah pokoknya. Jeleknya kadang-kadang apa jemaah? Manusia itu didesain pikiran mereka bahwa ketika terjadi bencana alam itu diarahkan ke sifatnya perkara yang sifatnya maddiyah, materi gitu kan, bahwa ini karena ini, karena ini. Enggak diingatkan kepada Rabb-nya yang menciptakan bumi, kemudian dia yang mentakdirkan bumi itu goncang. Enggak langsung diingatkan kepada Rabb-nya. Seharusnya kan itu yang kita lakukan jemaah. Ingatkan manusia kepada Rabb-nya. Ini kita ditegur sama Allah. Ayo kembali, tobat. Jangan zina. Ya. Ya. Jangan riba. Jangan, ya. Dan yang lainnya. Maksiat-maksiat. Jangan. Itu yang harus kita tuntun manusia. Biar manusia kembali kepada Allah. Kenapa sekarang kalau terjadi gempa itu orang apa jemaah? Kayak nyantai-nyantai aja, enggak terlalu gimana gitu. Kadang-kadang jadi candaan. Karena begitu terjadi langsung orang apa? Rujukannya apa? Bukan Alkitab dan Sunnah, tapi rujukannya apa? BMKG. Udah ya yang dilihat BMKG terus tuh. Duh, BMKG. Enggak lihat apa kata Allah dalam Quran tentang gempa itu. Apa kata Rasulnya tentang gempa itu. Itu yang seharusnya manusia kita kembalikan kepadanya. Sekiranya paham maksud saya ya. Jangan dikit-dikit. Ya, okay lah, mereka bisa dengan ya ilmiahnya atau dengan keilmuan dan seterusnya. Okay. Silahkan Anda meneliti atau apa dan seterusnya. Dengan teknologi atau apa. Kita enggak pungkiri. Tapi tolonglah. Ingatkan ketika terjadi bencana, kawarith, karithah. Ingatkan manusia kepada musabbibuha. Siapa yang menyebab, maksudnya siapa yang menjadi pentakdir terjadinya apa? Ya, bencana tersebut. Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ingatkan manusia kepada Rabbnya. Jangan ingatkan ke BMKG. Jangan ingatkan ke lempengan lagi. Ya mas kali cintai sunnah ta'ala. Kemudian yang harus kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus di sini ada pertanyaan sedikit bahwa Ustaz, kalau terjadi yang seperti itu, bencana-bencana itu, yang soleh-soleh kena juga enggak Ustaz? Allah bilang, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa." Hati-hati kalian dari petaka, dari azab
yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus, bahkan orang-orang yang baik juga apa? Keimbas, kena. Yang sekali cinta itu, hati-hati kata Allah. Antum dibilang sama orang, mas hati-hati jangan lewat situ. Antum hati-hati enggak kira-kira? Ini yang bilang hati-hati Allah, Rabb kita, pencipta kita. Hati-hati kalian dari fitnah, dari azab, petaka yang tidak hanya nimpa orang-orang yang apa? Yang zalim saja, yang maksiat saja, enggak, yang baik-baik, yang soleh-soleh, mau di ustaz, mau apa, kena. Makanya kalau ada orang bedangdut di komplek, kadang-kadang takut jemaah. Kalau datang puting beliung, nyapu mereka, kita yang jadi tetangga juga bisa kena enggak jemaah? Allahu Akbar. Apalagi kalau seandainya dia punya kekuatan, punya power untuk merubah kemungkaran itu, tapi mingkem. Beda kalau dia enggak punya kemampuan ya, enggak punya power. Dia punya power tapi enggak dirubah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud? Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala an yughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullah minhu bi'iqabih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah di sebuah kaum tersebut dikerjakan di kaum tersebut maksiat-maksiat yang banyak. Kemudian sebenarnya ada orang di kaum tersebut yang mampu untuk merubah. Dia punya power untuk merubah. Jangan, enggak boleh. Ini ngundang azab ini. Dia punya kemampuan untuk itu. Ternyata dia mingkem. Baiklah. Enggak apa-apa mereka, terserah mereka. Enggak, padahal dia punya power untuk merubah. Ya. Ini masjid. Ya. Di sini ada DKM, ada ustaz, ya. Ya, yang punya power. Ada orang membawa bid'ah. Ya, ke masjid ini. Kemudian DKM diem misalnya. Gimana itu jemaah? Oh, dosa rame-rame. Harus disucikan rumah-rumah Allah ini jemaah sekalian cintai. Apa kata ulama salaf? Ya. Bahasanya apa? La'an ara fil masjidi naran. Ya, la astati'u itfa'aha khairun min an ara bid'atan la astati'u taghyiraha. Aku lihat api di masjid yang berkobar di masjid. Dalam masjid api berkobar. Enggak mampu saya memadamkannya. Itu lebih baik bagi saya. Ya, dibandingkan saya melihat bid'ah tapi enggak mampu saya robah. Ngeri jangan sekali cintai sana ta'ala. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW. Dia mampu untuk merubah. Tapi enggak dia robah. Mingkem aja. Kecuali hampir nyaris murka Allah. Azab Allah akan menimpa semua mereka itu. Yang maksiat sama yang enggak maksiat, yang enggak mengingkari, yang enggak merubah, padahal dia punya power untuk merubah, hampir saja semua mereka itu akan apa? Nyaris, hampir, sudah bentar lagi gitu kan. Mereka semua akan apa? Diumumkan dengan azab. Maksudnya kena semua? Semua. Maksud Rasulullah SAW. Diriwayatkan Imam Abu Daud dalam ya sunannya. Kemudian jemaah sekalian cintai, sekarang terjadi apa yang terjadi? Gempa di Lombok sudah terjadi, bahkan sampai sekarang terus terjadi. Itu sudah qadarullah, masya'a fa'ala. Mau bilang apa kita jemaah? Itu maunya Allah. Antum bisa protes Allah? Antum punya kursi di rumah, antum mau taruh di mana? Bisa enggak saya protes? Abu Zahra punya kursi di rumahnya. Dia mau taruh di pojok mana? Saya datang, Abu Zahra ini tolong jangan taruh di sini, taruh situ. Punya hak enggak anak? Enggak punya hak. Bumi yang milik sih, yang punya siapa? Allah. Langit. Allah. Semuanya punya milik siapa? Allah. Allah mau ngapa-ngapain terserah Allah enggak? Terserah Allah. Kita ini wis manut aja coba. Kita ini apa pemain sinetron. Allah sutradaranya. Mau disuruh apa saja sama sutradara wis manut. Nanti enggak dipakai lagi. Ya. Suruh amal soleh. Suruh amal soleh aja. Ya. Sekali cintai kesunat ta'ala. Dan orang kalau dicintai sama Allah, ciri-cirinya kata Rasul, Allah pakai dia. Inna Allah idha habba abdan ista'malah. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah pakai hamba itu. Gimana? Wa kaifa yasta'miluh ya Rasulullah. Gimana Allah pakai seorang hamba? Bahasanya apa? Yuwaffiquhu lil amali salih. Allah akan berikan taufik kepada hamba itu untuk beramal salih. Sebelum dia mati, Allah berikan dia taufik untuk beramal salih. Itulah cara Allah pakai seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk pekerja-pekerjanya Allah jemaah sekalian cintai. Yang kalau disuruh salat, salat. Kalau disuruh zakat, zakat. Punya kemampuan haji, haji. Itu
Itulah hamba yang manut. Itulah pegawai Allah yang manut, yang sekali cintai. Antum datang ke masjid itu, antum pegawai Allah enggak kira-kira? Hah? Antum kalau jadi pegawai di kantor disuruh sama bos, manut enggak jemaah? Manut enggak? Masya Allah. Ini yang nyuruh kita, ya, raja di raja. Kalau boleh dibilang bos di bos gitu, apalah bahasanya itu. Raja di, malikul amlak. Nyuruh kita. Kita ibarat pegawainya, nah, kerjain, sholat, apa, desu. Allah, harus manut jemaah. Supaya nanti gajinya sempurna di akhirat. Gajinya apa jemaah? Berapa dolar? Gajinya pahala. Surga. Subhanallah. Terus kelicintai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pegawai-pegawai yang baik. Ya, yang manut, yang taat. Jadi sekali lagi, sudah, gempa sudah terjadi. Ya, gimana lagi? Sudah kehendaknya Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita perbuat? Enggak bisa kita kata, ya wes, rasain sana orang Lombok. Kalian sih, maksiat, syirik, apa. Gunung Rinjani itu dipakai maksiat. Tuh, pantai-pantai telanjang kabeh, misalnya. Wes, rasain lah. Begitu sikap kita. Padahal mereka notabene-nya adalah muslim. Begitu sikap kita. Wes, rasain aja lah. Begitu? Tidak. Jangan sekali cintai. Kita harus ada action, ada gerakan, ada apa ya, ada andil, ada sesuatu yang bisa kita perbuat untuk saudara kita. Bagaimanapun mereka, saudara kita semuslim, jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, mereka butuh ya belas kasihan kita, butuh empati kita, butuh care kita, perhatian kita. Jemaah sekali cintai karena Allah subhanahu wa taala, ya. Dan bisa jadi kejadian yang menimpa saudara kita di Lombok ini sebenarnya Allah ingin buka ladang apa? Pahala buat kita. Allah mau buka ladang pahala buat kita jemaah. Supaya apa? Kita berbagi untuk mereka. Ya, jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan kita berbagi, berinfak, bersadaqah, itu juga akan semakin menghindarkan petaka dari diri kita. Ya. Sina'atul ma'ruf taqi masari as-su', kata Rasulullah SAW. Perbuatan baik, entah sedekah, menderma, menolong, donasi untuk orang yang membutuhkan misalnya, itu akan menghindarkan, menjaga, menjadi hijab dari apa jemaah? Dari malapetaka. Jadi ibaratnya kalau orang Cilangkap dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, mau tetap anteng, dijaga oleh Allah, maka apa? Apa? Mendermalah kebaikan, jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang bilang seperti itu sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Jadi jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita berdiam diri melihat itu semua dan mengatakan udah rasain aja kalian sih, enggak bisa. Ya. Al mu'minu qawiyun bi akhi. Orang mukmin itu kuat karena saudaranya, dengan sebab saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Man naffasa, dengarkan hadis Nabi. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Saudara-saudara kita di Lombok lagi susah enggak jemaah? Lagi sengsara ya. Tidur di tenda, Masya Allah. Obat-obatan kurang, anak-anak, Masya Allah, musim dingin, flu, banyak yang demam, macam-macam. Ya. Susah, lagi butuh saudara kita jemaah. Mereka itu mahrum sekarang. Ya. Yang sekali cintai, kebanyakan mereka kondisi seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, barang siapa yang apa mengeluarkan satu orang mukmin dari kesulitan dunia, ya, saudara kita lagi butuh selimut, sumbang, lagi butuh beras, sumbang. Kemarin mantan atau bukan mantan, maksudnya dulu yang ngajar saya, Ustaz Idris namanya, ngasih kabar saya. Masya Allah, ada sebagian daerah di Lombok Utara itu yang karena agak pelosok jauh, nyaris tak tersentuh oleh apa jemaah, oleh bantuan, karena jalan ke sana saja susah.
karena beliau orang situ, mboh gimana caranya itu, mati-matian bisa sampai ke situ. Memprihatinkan jemaah sekali cintai. Dan ana sudah minta nomor beliau, insyaallah di antara sumbangan yang masuk itu akan saya donasikan ke situ juga, saya sampaikan ke situ juga jemaah sekali cintai sunotal. Itu kemarin ada ustaz di Emis di sekolah itu bawa bantuan beras jemaah sekali cintai, beli beras di situ, kemudian beliau minta sebagian dari donasi tersebut dibawa berasnya ke sana. Masyaallah, hampir nyaris semuanya pada nangis jemaah. Karena sudah lama enggak ngelihat beras. Jemaah sekali cintai sunotal, berapa sejak terjadinya KLU kan paling parah jemaah, hampir rata. Kalau Kabupaten Lombok Utara itu hampir rata, karena memang turis-turis di sana, orang telanjang di sana, masya Allah, ngeri jemaah sekali cintai. Pantai-pantai kan tuh situ banyak dekat pantai, Allahu Akbar. Jadi parah benar sudah. Mereka itu ketika dapat bantuan beras itu baru lihat beras, nggak ada mie, nggak ada beras doang ustaz itu bawa, Allahu Akbar. Ibu-ibu pada nangis, siapa yang baik banget nyampein kita beras terus terusnya. Kita masya Allah. Tinggal beli depan, wis makan kita jemaah. Mereka enggak ada yang dibeli. Mau beli di mana? Hancur semua. Ya. Toko beras di mana? Hancur semua. Ya. Allahu Akbar, jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka senang sekali. Dan nanti ada hadis khusus tentang menyenangkan hati orang yang sedang susah seperti itu. Masukkan rasa senang di hati seorang mukmin itu luar biasa, amalan paling Allah cintai, jemaah sekali cintai Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengeluarkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan apa? Ya, kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan dia. Siapa yang membebaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, Allah akan bebaskan dia di hari kiamat dari kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat, jemaah sekali cintai. Masya Allah, satu kesulitan saudara kita di dunia kita lepas. Nanti banyak kesulitan yang kita akan kita lewati di akhirat jemaah. Itu hari sulit di akhirat itu jemaah. Tapi Allah akan apa jemaah? Allah akan bebaskan, lepaskan, merdekakan kita dari apa? Kesulitan-kesulitan ya akhirat tersebut. Gara-gara membantu satu orang mukmin melepaskan dia dari apa? Dari lilitan apa? Ekonomi atau apa dan seterusnya. Subhanallah, jemaah sekali cintai. Dan juga dalam riwayat Tabrani kata Rasulullah, ya, di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Allah, ya, dalam maksudnya senantiasa Allah menolong seorang hamba selama hamba itu mau nolong, mau perhatian, kasihan terhadap siapa? Saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la zalallah fi hajatil 'abdi ma dama fi hajati akhihi. Allah terus memasok, terus dipasokin oleh Allah hajat seorang hamba. Terus nih, tak kasih kamu, tak kasih, tak kasih, tak kasih, tak kasih. Kapan itu? Selama hamba itu juga apa? Ngasih pasokan bantuan buat siapa? Saudaranya. Maka antum kalau bisa buka lapangan kerja jemaah. Buka banyak-banyak lapangan kerja. Antum punya fulus, punya kelebihan harta, jangan diendepin duit antum di ATM antum itu di bank atau di mana. Buka lapangan kerja, pekerjakan orang-orang yang enggak mampu, dah masya Allah. Luar biasa jemaah sekali cintai, ya. Antum ya jujur amanah dalam memberikan gajinya dan seterusnya, ladang pahala wallahi jemaah. Walaupun kecil-kecilan. Yang punya modal lebih itu kasih modal buat saudaranya atau dia buka lapangan kerja, pekerjakan orang. Allah, dia bisa ngidupin anak istrinya. Itu pahala ngalir terus buat antum jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Dzukirali," ya, pernah disebutkan bagi saya kata Umar bin Khattab, "annal a'mal tatabaha." Ay tubahi, tabaha. Bahwasanya yang namanya amal soleh itu dia berbangga-banggaan. Salat, oh saya paling afdol. Puasa bilang, oh saya paling afdol. Saya amalan paling utama. Salat bilang, saya paling utama. Ya, umroh bilang, saya paling utama. Ya, haji bilang, saya paling utama. Semua yang aku dirinya utama. Maka apa? Yang membungkam semuanya adalah apa? Sadaqah. Fataqulus sadaqah. Ana afdalukum. Kata Umar bin Khattab mengatakan bahwa berkatalah sedekah. Tidak. Yang paling afdal adalah saya di antara kalian semua. Kata sedekah. Buktinya apa jemaah? Kalau orang sholat maslahatnya buat siapa doang?
buat orang yang sholat doang. Tapi kalau orang sedekah, untuk orang yang sedekah dan juga untuk keumuman orang. Pantas dengan pedenya sedekah berkata, ana afdalukum, saya yang paling afdal di antara kalian. Ya, subhanallah. Yang sekali cintai kesana ta'ala. Kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, lihat bagaimana Rasul kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis al-Bukhari, ya, itu pernah berkata menghibur sang suami tercinta tatkala Nabi kita pulang dari gua Hira dalam kondisi apa? Shock, gemeter, habis dipeluk, didekap oleh makhluk yang enggak pernah dia lihat sebelumnya. Ngeri gitu kan. Fadhammani dhamman syadidan hatta jahidtu. Maka dia memeluk saya dengan pelukan yang kencang sampai saya nyesek rasanya. Gimana enggak shock gitu jamaah sekalian cinta ya. Antum mimpi, kalau bahasa Lomboknya itu kerep ya, mimpi diceket apa gitu ya. Itu gimana? Ada orang kayak gitu enggak jemaah? Masuk gimana sih? Subhanallah. Nabi kita ketika shock seperti itu pulang gigil sampai berkata zammiluni sampai ya ayyuhal muzammil. Dathiruni ya ayyuhal mudathir. Selimuti aku. Karena shock kedinginan sallallahu alaihi wasallam. Takut gitu, ini apa yang saya alami, ini enggak ngerti saya. Siapa yang datang tadi mendekap saya dan seterusnya. Maka seorang istri yang baik datang, yang solehah. Wanita-wanita calon penghuni surga. Dihibur suaminya, bukan nambah apa? Bukan nambah nakut-nakutin suaminya. Tapi dihibur suaminya dan berkata apa? Ya. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah enggak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Tenang aja, tenang. Allah enggak akan menghinakan engkau. Allah enggak akan membuat kau susah, maksudnya enggak akan membuat kau celaka dengan ini. Tenang. Ya. Kemudian beliau memberikan ilahnya. Maksudnya, kenapa kau harus tenang wahai suamiku? Karena kau orang baik. Fa wallahi innaka latasilur rahim. Yang aku tahu Mas, yang aku tahu wahai suamiku, engkau itu orang yang selalu nyambung silaturahim. Nabi kita itu tipenya, sambung silaturahim. Enggak kayak sebagian umatnya putus silaturahim. Kemudian watasduqul hadis, engkau kalau ngomong tuh selalu jujur, benar, enggak pernah bohong. Enggak pernah bohong, kau selalu jujur kalau bicara itu. Makanya beliau dijuluki dari zaman kafir, orang-orang kafir Quraisy juga menjuluki beliau Shadiqul Amin. Orang jujur, terpercaya, amanah. Wa tahmilul kalla, engkau selalu memikul keberatan orang, kesusahan orang. Ya. Ya. Apa kesusahan orang, tanggungan orang yang berat, kau bantu, kau pikul. Wa taqsibul ma'dum, kau bantu orang-orang yang enggak berada gitu kan. Yang pailit enggak mampu, kau bantu, kau tolong. Ya. Wa tuqrid dhaif, engkau tipenya selalu menghormati tamu. Ini perhatikan ini, kadang kita enggak punya adab dengan tamu, kadang sebagian orang ini. Kalau ada tamu itu jaga adab. Walaupun di sisi lain tamunya juga harus apa? Jaga adab, sama-sama jaga adab. Jamaah sekali cintai kepada Ta'ala. Kau selalu menghormati tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqqi, engkau selalu menolong orang yang dalam artian orang yang berada di atas hak kebenaran, kau bela, kau tolong. Itu tipenya ya, dengan kebaikan-kebaikanmu itu Allah enggak akan menghinakan engkau. Ya. Jamaah sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syahidnya adalah apa? Tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum. Engkau selalu apa? Engkau memikul kesusahan orang, engkau bantu orang yang enggak berpunya. Itu karakter siapa jemaah? Karakter kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita warisi jemaah. Sekarang saudara kita susah, enggak enak makan, enggak enak. Kita bantu. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Jangan sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan saya berharap ini tidak sekedar jadi teori hari ini, tapi ada action jemaah sekali cintai. Apa sesuatu yang bisa kita persembahkan? Paling banter kalau enggak bisa dengan materi, paling tidak kita empati, bersedih dan apa? Doa, ya Allah, angkat dari mereka ya Allah petaka ini. Teguran ini, bala ini, angkat ya Allah. Doa. Kita enggak tahu siapa di antara kita yang doanya didengar oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, ana yakin ada telunjuk-telunjuk, ada telapak-telapak tangan ikhlas yang terangkat ke langit minta kepada Allah. Akhirnya dengan sebab itu, satu doa yang terangkat ke langit itu yang menjadi sebab
ya, petaka itu diredam oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ikhwati wa akhti fillah, akramani wa akramakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha dalam hadis Ahmad, ya Aisyah, ini kaitannya tentang berbagi, jemaah, menolong. Kita ini satu tubuh, sesuai dengan judul kita, tolong, bantu apa yang bisa kita bantu. Ya Aisyah, wahai Aisyah, istatiri minan nar, ya, bikin hijab antara dirimu dengan neraka, wahai Aisyah. Sitrah itu artinya apa? Penutup, hijab. Ya, itu sitr itu. Hijab. Istatiri, ya, minan nar, kata Rasulullah SAW. Wahai istriku Aisyah, bikin hijab antara dirimu dengan neraka. Walau bisyikti tamrah. Walaupun dengan apa? Bukan satu biji korma, tapi separuh, belah satu biji kurma, belah yang separuhnya nih. Hijabi dirimu dari neraka walaupun dengan separuh apa? Separuh kurma, kata Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada istrinya kedermawanan. Jangan malah ngelatih istri jadi medit, pelit, kedekut. Jangan, latih mereka untuk dermawan, jemaah sekali cintai sunatal. Terutama yang laki. Yang laki kalau mau menderma, enggak ada kewajiban untuk minta izin sama siapa? Istri. Malah istri kalau mau menderma, izin dulu sama siapa? Suaminya. Adabnya seperti itu. Jemaah sekali cintai kepada Allah SWT. Maka suka jadi ejek ledekan Ustaz Yazid itu. Ada suami mau sedekah, izin sama istrinya. Itu, kata beliau. Apa itu? Wong lanang apa wong wedok gitu kan? Ya, bismillah. Makanya Ibnu Umar kan pernah ngomel istrinya, ya. Ngangkat dengan suara yang kenceng. Ya Allah! Gak tahu sekenceng itu apa enggak yang ngomongnya. Maksudnya apa? Ketika Ibnu Umar sakit, ditanya sama istrinya. Mas, kelemopo gitu kan. Mau makan apa? Sakit Ibnu Umar. Yashtahis samaka, aku mau ikan. Maka dicari oleh istrinya. Udah disiapkan. Baru Ibnu Umar menjulurkan tangannya mau motel. Man, siapa? Sa'il, minta-minta apa? Pengemis gitu. Apa kata? Ditarik tangannya. Kalau kita, wah, nanti dulu biarin. Nanti urusan belakang. Itu kalau kita, iya enggak? Iya enggak? Iya, jujur aja rame-rame bilang iya kita. Iya jama'i. Ya, emang begitu karakter kita. Ibnu Umar enggak jadi diangkat. Orang Pak, orang minta-minta, lapar kayaknya dia. Ini jam-jam lapar. Kita kata, atihi iya, tolong kasih ini ikannya kepada siapa? Pengemisnya. Dia lapar kayaknya. Kata istrinya apa? Innaka marid, innaka ja'e, nasrifhu bidirham. Mas, kau sakit, engkau lapar. Aku udah bikinin makanan apa kesukaanmu, yang kau suka, yang kau... Kita ganti pakai dirham saja, dia cari sendiri nanti, beli kayak apa, pakai dirham, kita kasih dirham. Maka beliau mengangkat suara, ya mrah, wanita, betul. Enggak ada panggil nama istri, wanita, betul. Alam tasma'i qawla Allah, tidakkah kau dengar firman Allah, ya, lan tanalul birra, hatta, tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, sampai kau menginfakkan sesuatu yang paling kau sukai. Saya lagi suka nih sama ikannya, tapi ada yang lebih butuh, kasihan tuh. Kita bisa bikin lagi, bisa beli lagi, kasih. Dikasih, manut, ngajarin istri dermawan, hatta dalam kondisi suaminya seperti itu. Bocah kecil, anaknya Ibnu Umar, enggak tahu si Bilal atau siapa, kan Ibnu Umar punya anak namanya Bilal, ya. Bilang sama bapak, masih bocah kecil, umuran mana adik kecil. Taqabbalallahu minka ya abi, katanya. Anak lihat bapaknya menderma seperti itu, ya. Semoga Allah menerima kebaikanmu wahai bapakku, katanya. Dia doain bapaknya. Semoga Allah menerima kebaikanmu wahai bapakku. Apa kata Ibnu Umar? Fawallahi law alimtu anna Allah taqabbala minni khatwah lama ahbabtu an a'isha fi dunyakum. Nah, kalau seandainya bapak tahu ada satu kebaikan bapak yang Allah terima, dikabul sama Allah tuh satu saja,
Bapak enggak sudi hidup di dunia kalian ini. Bapak minta mati cepat. Karena merasa ada modal, ada satu kebaikan yang Allah terima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dan Allah mau nerima amal itu dari orang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa, innal muttaqina, innalil muttaqina, mafaza, surga sudah, minta mati. Ya, muskil cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, law alimtu annallaha taqabbala minni rak'ah latamannaitul maut. Kalau seandainya Allah, kalau andainya aku tahu Allah terima dari semua sholat yang pernah aku kerjakan seumur hidup itu, satu rakaat saja Allah terima, aku minta mati sama Allah. Karena ada modal, merasa ada modal untuk apa? Masuk ke surga Allah. Ada amalan yang diterima. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua jemaah. Amin ya Rabb. Kemudian yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah, bikin hijab antara dirimu dengan neraka wahai Aisyah, walaupun dengan sepotong apa? Kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i' masaddaha minasyab'an. Karena sesungguhnya sepotong kurma itu insyaallah bisa menutup rasa lapar, ya, sehingga membuat orang sedikit apa? Tertutup rasa laparnya, menjadi agak kenyang, maksudnya tertutup rasa laparnya itu, kata Rasulullah SAW. Makanya antum ingat hadis tatkala di mana di Adabul Mufrad juga saya pernah baca kalau enggak salah, bahwa Imam Bukhari, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di Adabul Mufrad Imam Bukhari menyebutkan juga bahwa Ibunda Aisyah didatangi oleh seorang perempuan bawa dua putrinya, ya. Maka ibunda kita hanya punya 3 biji kurma, maka dikasih 3-3-nya, subhanallah, dermawan, berbagi jemaah. Ya, berbagi. Dan ana sering sampaikan kenapa banyak biji itu dia ada belahan di tengahnya sebagai pemisah itu. Itu filosofinya untuk supaya manusia itu apa jemaah? Ini sebagian, sebelahnya buat saudara saya, sebelahnya buat saya. Banyak biji-biji yang ini, ya. Biji kacang misalnya, itu dua kelopak, ya. Apa faedahnya itu Allah bikin kayak gitu? Bisa saja enggak Allah bikin udah satu? Hah, bisa enggak? Kenapa Allah bikin apa? Berkelopak dua jemaah. Ini buat saudara saya. Biar kita berbagi. Jemaah sekali cinta Yesus Ta'ala. Antum punya pakaian lah banyak di situ. Apa yang berikan? Ya, dermakan. Kalau bisa baru lebih ahsan. Jemaah sekali cinta Yesus Ta'ala. Ya. Kemudian jemaah sekali cinta kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Rasul, disebutkan juga bahwasanya huru-hara hari akhirat nanti, ya. Kemudian kesulitan-kesulitan di hari akhirat itu bisa dilerai, bisa dilepas kesulitan-kesulitan, halangan-halangan di hari kiamat itu nanti bisa di apa jemaah? Bisa dilepas dengan menderma, dengan menolong, memberi makan. Dalilnya mana jemaah? Al-Balad ayat 11-16. Nanti di akhirat itu banyak apa jemaah? Banyak akobat, banyak akobah, banyak penghalang-penghalang, banyak kesulitan-kesulitan di hari akhirat itu jemaah. Maka kita butuh sebab-sebab yang bisa menjadikan apa? Penghalang-penghalang atau kesulitan-kesulitan akhirat itu apa? Hilang. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Falaqtahamal aqobah. Wama adraka mal aqabah. Gimana itu caranya? Aqabah. Aqabah itu, ya, penghalang-penghalang, kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Apa yang bisa menghilangkan dia? Apa yang bisa menyingkirkan aqabah, kesulitan-kesulitan di akhirat tersebut? Fakku raqabah, kata Allah. Apa yang pertama? Memerdekakan budak. Fakku raqabah au it'am fi yaumin dzi masghabah. Saudara-saudara kita di Lombok lagi yaumin dzi masghabah, jemaah sekali cintai, butuh makan, lapar. Ya. Saya pernah cerita bahwa, ya, apa namanya? Donasi-donasi yang dibawa pakai pickup, pakai truk ke atas ke KLU itu, banyak yang dijarah, baru di bawah udah dijarah jemaah. Karena yang di bawah juga lapar. Kasihan makanya yang di atasan itu. Banyak yang enggak kejangkau. Karena apa? Baru sampai bawah aja udah dijarah. Enggak peduli mau dijaga tentara polisi, enggak peduli, mereka jarah sudah. Tembak-tembak orang lapar. Ya. Masghabah, lapar jemaah, lagi butuh mereka. Maka apa? Kalau kita ingin nanti aqobat,
penghalang-penghalang, kesulitan-kesulitan di akhirat Allah lepas, Allah singkirkan, maka mari kita singkirkan akobah dari saudara-saudara kita di dunia. Ya, kurbah dari saudara-saudara kita di dunia. Fakur akobah, au ita'am, memberi makan. Fi yaumin dzi masghabah. Semoga Allah membalas saudara-saudara kita yang buka dapur-dapur umum di sana itu. Ya. WC-WC umum juga dibangun, ya, masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Bahkan sebagian ada yang meninggal, ya. Ada sekitar 40 itu satu truk 40 orang meninggal semua itu, blong remnya karena naik gunung di situ. Meninggal 40 orang relawan di situ. Belum lama kemarin saya dapat kabar satu orang juga udah agak tua relawannya meninggal. Memang hidupnya jadi relawan dia. Kalau ada apa-apa di mana bencana dia selalu action. Subhanallah, meninggal kemarin ya. Siapa namanya itu? Mas kecintaikan Allah Subhanahu wa taala. Au ita'a, apa kata Allah? It'amun fi yaumin dzi masghabah. Kemudian apa? Yatiman dza maqrabah. Banyak yatim-yatim. Ya. Au miskinan dza matrabah. Orang-orang miskin yang berdebu, jemaah. Lihat mereka itu, Allah, mandi susah, berdebu. Dekil. Habis diguncang. Sumur-sumur mereka yang mereka biasa pakai mandi tertutup, terlongsor. Mandi gimana? Susah. Maka semoga Allah balas orang-orang yang bikin kamar mandi umum, dapur umum, berikan makan, mereka bisa mandi, mereka dibor itu sumur-sumur. Karena rata-rata di sumurnya sana-sana. Sumur apa? Sumur gali. Ya. Apalagi di daerah-daerah sumur gali. Hatta di rumah saya gumur gali, sumur gali, bukan sumur bor. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi mereka cuma. Biar kita tahu saudara-saudara kita. Dan mukmin sejati gak bisa dia melihat saudaranya sengsara. Gak bisa. Mukmin sejati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tabrani, walaupun sebagian ulama melemahkan, tapi hadis ini paling tidak makbul insyaAllah. Karena ada mutaba'ah dari kalangan sebagian ulama hadis dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqah la tutfi'u an ahliha haral kubur." Sesungguhnya sedekah, derma, donasi itu akan apa jemaah? Akan memadamkan, akan mengademkan dari penghuni kuburan panasnya kuburan. Ya gimana enggak panas jemaah? Berapa kali berapa ibaratnya jemaah sekali cintai. Maka apa jemaah? Kalau seandainya orang membantu saudaranya, ya menderma, bersedekah, maka kuburannya oleh Allah dibikin apa? Yang tadinya panas jadi apa jemaah? Adem. Yang tadinya gelap jadi apa? Yunawwar, diberikan cahaya. Yang tadinya sempit jadi apa? Yuwassa'lahu fi qabri lapang. Bahkan Allah berkata, afrishu lahu minal jannah. Tolong kasih dipan, tolong kasih apa permadani, karpet dari surga. Hamba aku itu, Masya Allah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu yang los ke surga. Masya Allah. Di antara triknya adalah sadaqah. Jangan sekali cintai karena Allah tabarak wa ta'ala. Karena kuburan itu pada asalnya gelap, sempit, panas, sumpak. Berdasarkan hadis wanita yang tukang apa? Sapu masjid Nabi yang berkulit hitam, ya toh? Ketika Rasul sholat di kuburan dia, di samping kuburan dia, karena Rasul enggak dikasih tahu kan, dikuburin malam waktu itu. Besoknya Rasul ke kuburannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadzal qubur ya mamlu'atun zulman, ya zulmah, wa inna Allah yunawwiruha bi salati 'alayha." Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, pengap, hitam, gelap, sempit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia cahaya dengan sebab salatku atasnya. Salat di sini kata para ulama maknanya bidu'a, dengan doa Nabi. Akhirnya jadi apa? Ya, terang dari luas, adem kuburannya wanita tersebut, cuma sekali cintai. Dalam riwayat lain seorang pemuda yang tukang sapu masjid. Maka jangan pernah merasa rendah tatkala kita ngurus masjid Allah, bersihkan rumah Allah. Tinggi luar biasa. Bisa jadi profesi antum lebih mulia dibandingkan presiden. Wallahi. Jemaah sekalian cintai, jangan pernah merasa rendah. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, Rasulullah SAW pernah katakan kepada sahabat Abu Dzar, ya, menunjukkan kita hendaknya berbagi jemaah. Ya. Sekarang kita enggak bisa masak di rumah kita di sini di Cilangkap, kemudian apa? Kirim makanan kita kemana? Ke korban di gempa. Enggak ada gojek yang sampai sana, jemaah sekalian cintai. Di jalan pun basi makanan yang antum apa kirim mungkin. Apa yang antum bisa kirim?
sesuatu yang bisa dibeli dengannya makanan tersebut, yang kita kenal dengan fulus. Apa? Fulus. Kullu syai' bil fulus mulus, katanya. Wa idza kan ma fi fulus manfus, katanya. Siapa yang bikin hadis bantar gebang itu? Bukan ini sih ya, omongan orang aja itu. La ilaha illallah. Dan banyak orang nyembah duit, jemaah. Semoga kita bukan hamba duit. Berikan. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis sahih Muslim, Rasul nasihati kepada beliau, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata beliau? "Idza tabakhta maraqatan faqtir ma'aha wa ta'ahad jiranaka," berbagi. Apabila kau masak makanan berkuah, tolong dibanyakin apanya? Kuahnya, airnya. Kemudian apa? Berikanlah, bagilah, berbagilah kepada siapa? Saudaramu. Berbagi, jemaah sekalian, cintaikan Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada saudaramu. Tapi tega banget kok yang dianterin kalau cuman kuahnya doang. Ada kayak satu bongkel, dua bongkel gitu kan. Dagingnya gitu. Jangan, nih hadis Nabi bilang banyakin airnya, aneh rasain airnya. Ya Allah, mending gak usah nganter. Ya. Tapi sampai seperti itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang bisa makan dengan kuah, jemaah. Yang penting ada rasa-rasanya gitu kan. Ya, antum kasih anak kuah rawon, insyaallah makan anak, insyaallah jemaah. Walaupun enggak ada daging rawonnya. Gitu toh. Sekali cintai. Itu pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala. Kedermawanan sahabat itu sampai sahabat Hudzaifah itu dermawan sampai pun kepada siapa? Tetangga dia berupa semut, karena mereka adalah tetangga saya, kata Hudzaifah radhiyallahu taala. Dan Rasul nyuruh siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Dan semut-semut ini tetangga saya, kata sahabat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Dan Rasul bersabda, "Fi kulli ratba fi kulli kabidin ratbatin ajr." Pada setiap lambung yang basah, yang kita bikin basah, terisi entah dengan makan atau minum, itu ada pahala. Hatta binatang, sampai Allah berterima kasih dan mengampunkan seorang wanita pezina gara-gara dia sedekah sama apa? Anjing. Apa yang disedekahin, jemaah? Air tok. Makanya Rasul pernah menghususkan kalau Idul Fitri, Idul Adha, Rasul turun dari mimbar. Ya, nazal, bahasanya nazala, turun. Ini menjadi dalil sebagian ahli ilmu. Sebenarnya enggak apa-apa kalau orang khutbah Idul Fitri, Idul Adha untuk pakai apa? Pakai tatakan mimbar atau apa. Boleh-boleh saja, ya. Kata sebagian ahli ilmu. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Enggak ada sunnahnya pakai apa? Mimbar. Udah berdiri begitu aja. Insyaallah kelihatan sama makmum apa jamaah yang duduk gitu kan. Walau kalau ada yang pakai mimbar jangan langsung bid'ah, jangan. Sana sebagian ulama ya apa? Mengambil dalil dari Rasul turun, berarti beliau dari atas tempat yang tinggi, kata sebagian ulama. Kemudian mendekati jamaah kaum wanita, karena enggak ada speaker dulu. Deketin, turun, deketin jamaah kaum wanita. Kemudian mengatakan, ya, dengan mengatakan, apa? Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, banyak-banyak kalian sedekah. Jadi jangan bapak-bapak saja yang menderma hari ini kalau memang ada kelebihan harta. Ibu-ibu juga harus apa? Lebih banyak sedekah. Tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli nar. Banyak-banyak sedekah kalian. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu di kalangan wanita. Maka di antara trik untuk bisa lepas dari neraka, wanita itu di antaranya menjaga sholat, jaga puasa, menjaga kehormatan, jangan serong, jangan selingkuh, ya. Kemudian apa lagi? Ya, taat kepada suaminya, ya, Mas Kelici. Di antaranya juga apa? Banyak-banyak sedekah. Mas Kelici tek sunatal. Banyak-banyak sedekah kaum wanita itu dipesan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri-istri beliau orang-orang dermawan. Aisyah itu orang dermawan, Mas Kelici cintai, ya. Antum ingat hadis Barirah ya, tatkala ibunda kita dapat kiriman satu gentong, satu kantong besar dinar atau dirham dari Muawiyah bin Abi Sufyan ketika jadi khalifah. Ya, karena istri-istri Nabi yang menjamin hidup mereka setelah Rasul wafat adalah khalifah. Maka ibunda kita dari pagi dalam kondisi saum sunnah, pakaiannya bertambalkan dengan warna kain yang lain. Warna lain ya. Bertambal, itu muter bagi dirham itu kepada
fuqara-fuqara di Madinah dalam kondisi shaum sunnah. Pulang-pulang pas maghrib, Barirah bilang, ya, tatkala ibunda bilang, Barirah, siapkan bukanya, mana bukanya? Enggak ada bunda buat buka, enggak ada. Tidakkah kau sisakan satu dirham tadi untuk kita beli apa, untuk buka, makan buka gitu? Kata ibunda Aisyah, kalau saya tahu, kalau saya ingat, kalau saya tahu, saya akan sisakan. Ya. Maksudnya enggak ingat kalau lagi puasa jemaah, gara-gara mikirin orang, membantu orang fuqara. Luar biasa. Ya, subhanallah, jemaah sekalian cintai. Dan ini menjadi motivasi relawan-relawan yang kemanapun dia bergerak dan seterusnya ini, insyaallah, ya. Dia kejar surganya lewat itu, jemaah sekalian cintai Allah taala, ya. Kemudian jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat." Ibu-ibu dengar. Ini khusus buat ibu-ibu dari Nabi SAW. "La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinishah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang wanita, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah seorang wanita itu menyepelekan terhadap tetangga wanitanya. Walaupun dia harus berbagi dengan firsinishah. Antum tahu firsinishah? Bukan kakinya kambing, tapi firsin, kupak. Masalah, kupak itu kalau di presto, empuk enggak jemaah? Enggak pernah makan antum ya. Kupak-kupak kaki, ada kan dekat kupak itu, sebelum kukunya itu kan ada yang agak empuk. Pernah ngerasain mas? Pernah? Sama kita, saya pernah ngerasain mas. Enak kok, gitu kan. Itu sebelum kupak, sebelum kuku kambing. Itu ada ininya. Ada kayak empuk-empuknya itu jemaah. Keras-keras empuk gitu. Apanya itu jemaah? Pokoknya tulang-tulang lunaknya gitu kan. Sebelum kukunya itu. Itu namanya firsin. Mbah lah pokoknya antum tahu ya. Ya. Jangan sepilihkan. Hatta ente sehadiahin sama tetangga ente, wanita ente. Cuman apa? Pangkal kupaknya kaki kambing itu. Bagaimana kupak sapi misal lebih ini lagi. Bagaimana ente apa namanya hadiahin kakinya dari dengkul sampai kaki. Rasul suka aja. Maksudnya Rasul kalau dihadiahin kayak gitu mau beliau sallallahu alaihi wasallam. "Lau uditu ya walau du'itu ila qura'in laqabiltu." Aku kalau diundang untuk makan kaki kambing, bukan paha, padahal beliau sukanya apa? Paha. Makanya dulu wanita Yahudi ya Khaibar itu ngeracunin apanya? Paha, karena Rasul suka paha bagian depan itu jemaah sekalian cintai, katis bahasanya. Bukan paha belakang, kalau belakang agak gede itu ya, yang depan. Apa istilahnya tuh di dunia daging, ada tenderloin, ada apa lagi tuh yang kalau yang paha kambing itu apa namanya? Hah? Sir mbuh lah, gitu. Sekalian cintai. Yang penting saya suka aja gitu kan. Nabi pun suka. Jemaah sekalian cintai sunnah. Maka kalau ada yang enggak suka kambing di sini aneh, umat siapa dia? Bismillah. Ya, kemudian jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersinggung yang suka enggak suka kambing. Saya bercanda loh tadi itu. Insyaallah antum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mau kasih tahu, Nabi ente suka kambing, ente enggak suka kenapa sih? Hah? Kambing itu kalau antum makan kambing itu insyaallah antum teduh. Karena penelitian mengatakan orang itu akan apa karakter yang ada pada apa yang dimakan itu akan tertransfer kepada apa? Si pemakannya itu. Kalau kita makan ayam, insyaallah kita punya sifat cemburu. Karena ayam itu jago terutama pencemburu tenan. Ya, saya punya ayam kate, ceweknya dikejar sama ayam gede. Wah, mati-matian dia lawan demi kekasihnya tercinta. Maka makan ayam itu bagus. Ya, makan kambing teduh bawaannya. Antum enggak temperamenan insyaallah. Sedih, ya. Coba makan babi. Makan anjing. La ilaha illallah. Hilang cemburu itu. Istrinya mau dipakai orang juga enggak apa-apa. Nauzubillah. Itu lihat dunia Eropa barat. Allah musta'an. Karena makan babi. Babi itu kalau dia ada jantan lain deketin ceweknya, malah dia anu kayak ayo kerjain pasangan. Allah musta'an. Kotor jemaah sekalian cintai sunnah.
Taib. Kemudian yang sekali cintai sunnah ta'ala, ya. Dari sini saya juga mau berkata, semoga Allah memberikan pahala buat saudara-saudara kita yang mengirim sebagian dari korbannya kemarin. Kemana? Ke Lombok. Dan sebagian saudara kita ada yang saya salurkan korbannya ke Lombok, ya. Subhanallah. Ya. Jadi untuk melihat binatang korban disembelih itu anjuran saja, sunnah. Enggak wajib. Diwakilkan bambu di mana disembelih boleh, sah saja. Jangan sekali cintai, kata para ulama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, innallaha, ya, sesungguhnya Allah tabarak, ya, tabarak wa taala, innalillahi inda ya aqwamin ni'ama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya, perhatikan nih, antum kalau mau awet itu rezeki antum, nikmat antum, harta antum. Kalau mau awet, perhatikan cara mengawetkan harta. Ini rahasia dari Nabi. Trik supaya harta antum apa? Langgeng, awet. Enggak pailit. Ini trik dari Nabi, tolong amalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Innalillahi inda aqwamin ni'ama. Sesungguhnya Allah memiliki nikmat-nikmat di sisi orang-orang, hamba-hamba. Si fulan dititipin harta, harta di fulan dikasih. Titip harta sama Allah SWT. Dikasih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqarraha indahum, yang Allah jadikan harta itu awet, langgeng kepada kaum tersebut, orang-orang tersebut. Ih, makanya awet hartanya. Enggak pailit, enggak cepat bangkrut dan seluruh awet. Kapan itu? Makanu fi hawaijil muslimin. Ya, selama mereka apa jemaah? Membantu menutupi hajat dan kebutuhan siapa? Orang-orang Muslim. Kemudian kata Rasul, malam yamalluhum, ya, selama mereka juga tidak membuat orang-orang Muslim itu apa jemaah, tidak membuat mereka putus asa, ya, bosan untuk minta kepada dia. Dalam artian apa? Kamu minta mulu, sini, jangan sini lagi nanti. Berarti dia buat orang apa jemaah, berhenti minta tolong kepada dia. Padahal dia kaya gitu kan. Akhirnya orang berhenti minta tolong sama dia. Orang jadi malal, orang jadi enggak mau lagi jemaah sekali cintai. Fa idza malluhum naqalaha ila ghairihim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sudah bosan membuat orang-orang yang berhajat, orang-orang yang enggak berpunya itu dibikin apa? Dibikin malal, dalam artian enggak, jangan lagi sama orang itu. Kita kalau minta tolong sama dia sadis ngomongnya, nyakitin. Jangan minta lagi sama dia, jangan ngutang lagi sama dia, jangan minta tolong sama dia. Dia mah orang kaya tapi pelit. Orangnya enggak enak kalau ngomong, jangan minta. Orang jadi malal. Maka orang yang seperti itu nanti hartanya Allah akan pindahin kepada orang lain, kata Nabi SAW. Awet enggak jadinya hartanya kalau dia bikin orang takut untuk minta tolong sama dia? Enggak awet, pindah jemaah sekalian cintai. Maka pelit itu menjadikan harta apa? Tidak awet jemaah sekalian cintai, ya. Jadi kalau antum mau langgeng hartanya itu, bantu saudara kita. Ma naqasat malun min sadaqah. Ya. Maksudnya, ma naqasat malun min sadaqah. Harta itu enggak akan kurang gara-gara diapain? Disedekahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari Ibnu Abbas, ya. Hadis tadi dikeluarkan Imam Tabrani, begitu kemudian di sini juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan sanadnya juga jayid dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin an'amallahu 'alaihi ni'mah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kepada dia dengan sebuah nikmat. Ya, fa asbaghaha 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat dia. Masya Allah dijaga nikmatnya, masya Allah bagus dan seterusnya. Tsumma ja'ala min hawaijin nas ilaihi. Maka apa? Allah jadikan orang hajat sama dia. Ada orang datang. Assalamualaikum. Antum bingar enggak saya teriakin dari awal jemaah? Bingar enggak? Enggak ya, biasa aja toh. Alhamdulillah. Jadi ada orang Allah gerakkan hatinya. Eh, hambaku fulan, kau minta tolong, minta bantu sama si fulan, coba minta tolong. Allah ingin nguji kita jemaah. Jadi ada orang datang mau ngutang sama kita, mau minta bantu sama kita. Ini sebenarnya kita lagi diuji enggak jemaah? Diuji kita pada harta kita. Ada orang datang, Allah yang menggerakkan hati dia untuk datang kepada antum. Coba hambaku fulan digerakkan oleh Allah, berangkat.
apa, minta hajatmu coba sama si fulan, siapa tahu dia mau nolong kamu. Fatabarram, kata Rasulullah, ternyata apa jemaah, mukanya jadi apa? Maksudnya mukanya jadi enggak enak, sepet, mengkerut keningnya jemaah. Calon orang-orang yang akan disetrika nanti di jahanam, mukanya karena berpaling dari orang miskin. Oh dia lagi berpaling. Mukanya nanti disetrika di jahanam dengan hartanya itu yang dia simpan-simpan itu. Kemudian apa? Ya, lambung dia yang dia berpaling dari orang miskin itu juga disetrika. Punggung dia juga yang membelakangi orang, kan kurang ajar kan? La tadabaru, kata Rasul, jangan saling belakangi, kata Rasulullah. Orang miskin di belakangi, dia lagi pura-pura enggak lihat. Itu nanti punggungnya juga. Wa zuhuruhum, kata Allah, punggungnya disetrika juga. Enak enggak disetrika punggung pakai jahanam jemaah, pit jahanam. Allahu Akbar. Maka bertakwalah kepada Allah orang-orang yang hartanya yang dia simpan itu sudah sampai nisab dan haul. Itu semua akan jadi setrika di jahanam kalau enggak dibayarkan zakatnya. Betapa banyak orang kaya di Indonesia ini, orang Islam jemaah, enggak bayar zakat hartanya. Dia tahunya zakat itu cuma zakat fitri. Ya. Ya. Meskipun cintai, zakat hartanya enggak ditunaikan. Allahu Akbar. Itu jadi setrika semua jahanam nanti jemaah yang cintai Subhanahu wa taala. Faqad arraba tilkan ni'mah lizawal, maka kata Rasulullah, kalau orang ketika orang dijadikan oleh Allah punya hajat kepada dia, mukanya jadi berubah, merengut, maka dia telah menghadapkan hartanya tersebut, nikmatnya tersebut untuk apa? Untuk sirna hilang. Enggak lama lagi akan Allah sirnakan hartanya itu. Ya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembicaraan kita ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan jemaah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan ini pernah saya sedikit bahas di mana itu, di Wahana ya, ya, sebagai tambahan faidah. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Rasulullah SAW bahwa perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling berkasih sayang, saling ta'atuf, saling empati, saling berlemah lembut, saling care di antara mereka itu, apa kata Rasul? Jasadil wahid. Seperti apa? Satu tubuh. Ini judul kajian kita yang antum pampang. Ya. Mathalul jasadil wahid. Seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu bagian dari anggota badan itu merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Maka apa? Bagian-bagian yang lain juga merasakan apa jemaah? Lihat, indah sekali Rasul mengibaratkan kita orang beriman jemaah, baik orang beriman di Lombok dengan di Cilangkap, di Jakarta, itu Allah indah sekali mengumpamakan mereka seperti satu apa? Satu tubuh. Sekali cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Antum ketusuk duri saja lama 3 hari enggak dicabut, itu meriang kadang-kadang seluruh sekujur tubuh. Masyaallah. Bagaimana luka yang parah. Saudara-saudara kita ya, yang diibaratkan oleh Rasul bagian dari tubuh kita sedang sakit di sana. Sedang melarat sengsara kekurangan segala-galanya di sana, jemaah sekalian cintai. Hendaknya kita pun syuur merasakan, ya Allah, kasihan saudara saya, ya Allah. Saya sering bilang, antum buka saja di media sosial, gimana kondisi saudara saya di Lombok? Antum baru buka saja, ya Allah, ya Allah. Antum dapat pahala baru buka doang. Belum bergerak memberikan sesuatu, baru buka kabar mereka tentang saudara antum, Allah kasih antum pahala. Saya husnudzon, Allah kasih antum pahala. Jemaah, nunjukkan perhatian kita terhadap saudara kita. Ada hadis yang riwayatnya masalah, emang lemah, riwayat Hakim, "Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin." Enggak termasuk golongan kami orang yang enggak peduli dengan kondisi orang Islam yang lain. Oke, riwayatnya lemah, tapi secara makna benar enggak jemaah? Iya, enggak. Umat apa itu? Umat Muhammad gimana itu kalau enggak peduli sama umat yang lain, saudaranya yang lain? Jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, jemaah sekali cintai sunnah taala. Karena kalau ada orang lihat saudaranya susah, payah, sengsara, melarat, tapi dia tetap senang, itu ciri-ciri orang
munafik. Enggak ada sedihnya sama sekali. Enggak ada empati, kasihan. Enggak ada sedikit pun. Apalagi untuk diharapkan menangis. Itu ciri-ciri munafik. Karena Allah katakan tentang ciri munafik dalam Ali Imran 120, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalian orang beriman kalau ditimpa oleh sesuatu yang enggak enak, musibah, ujian, mereka malah yafrahu. Orang munafik apa jemaah? Rasain senang. Enggak ada apa namanya? Enggak ada sedih atau apa. Itu orang munafik. Maka kita orang mukmin sejati harus menyelisih karakter orang munafik. Berarti apa? Kalau saudara kita lagi susah, kita pun apa jemaah? Bersedih, merasakan kesusahan mereka. Jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Bersedih jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Anggaplah saya mau berkata di sini. Anggaplah antum sekali lagi enggak bisa memberikan sesuatu berupa materi. Paling tidak antum ada rasa sedih, rasa ya Allah kasihan, empati dalam hati. Itu wallahi Allah sanjung antum habis-habisan. Allah menyanjung antum habis-habisan. Gara-gara hanya sekedar sedih, bahkan menangis. Ya Allah, hamba enggak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, hamba saja di sini susah untuk makan anak istri. Hamba ingin menderma untuk saudara kami di Lombok, tapi gimana? Ya, doakan. Ya Allah, angkat dari mereka. Antum sedih, antum bisa menangis. Itu Allah antum, Allah sanjung antum jemaah sekalian cintai. Sebagaimana Allah menyanjung para sahabat-sahabat yang dulu, lihat At-Taubah ayat 92. Allah menyanjung para sahabat yang dahulu enggak bisa ikut perang Tabuk. Enggak bisa ikut perang Tabuk At-Taubah 92. Surat Bara'ah Taubah 92. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan 30.000 apa unta atau kuda kendaraan, kan bukan sesuatu yang mudah jemaah. Masya Allah. Maka apa? Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau ikut jihad, mau berangkat perang. Kami enggak rela, kami enggak tega. Kalian berangkat, kami enggak berangkat. Mau ikut ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan. Kalian enggak punya kendaraan. Kalian enggak ada kendaraan. Kalian enggak ada kendaraan. Perjalanan jauh, jalan kaki, mati di jalan, jamin. Cuaca ekstrim, panas luar biasa. Sering terjadi badai apa? Lagi musim-musimnya badai pasir. Saya pernah sampaikan, sampai ada seorang, apa ketika Rasulullah SAW mengatakan, semuanya tiarap, sebentar lagi ada badai, debu, tiarap. Semua sahabat tiarap. Satu orang, alah angin, lawan aja. Dilempar dia sampai 2-3 gunung, kelempar, pelanting, dibawa sama angin itu pas kenceng. Sekali cintai, ekstrim cuaca waktu tersebut. Dan kemarin di Arafah sempat terjadi juga, ya, bapak anak saksinya itu. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa? Jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai mana saya ngomong tadi? Iya, enggak punya kendaraan. Dah, enggak. Uzur kalian, uzur. Masya Allah. Gimana kayak caranya ya Rasulullah? Dabiru, maksudnya tolong diatur. Gimana caranya ya Rasul? Bonceng kayak apa? Enggak bisa. Ya, binatang juga kan. Kalau perjalanan jauh pakai boncengan kan. Tepar juga jemaah. Nanti mati di jalan lagi. Makanya dulu kan Masya Allah. Khalid bin Walid itu hebat lah jemaah. Pinter dia. Saya pernah ceritain di sini. Karena dalam perjalanan jauh perang itu kan butuh stok air banyak ya jamaah ya. Maka gimana caranya Khalid bin Walid? Cerdasnya. Keren nih panglima yang satu ini. Gimana caranya jamaah? Itu onta-onta dibiarin 5 hari 5 malam. Tidak dikasih apa? 6 hari atau 5 atau 6 hari 6 malam itu enggak dikasih apa? Enggak dikasih minum sama sekali. Biarin lapar selapar-laparnya. Cerdis, cerdak. Karena memang onta itu bisa bertahan ya jamaah ya. Dia punya kantong penyimpanan gitu kan. Maka dibikin selapar-lapernya oleh Khalid. Maka ketika datang harinya mau berangkat jihad, itu dikasih minum itu onta sebanyak-banyaknya. Wah, haus penuh kantongnya. Kan kalau sebelumnya ada sisa, mungkin minumnya enggak seberapa kan. Ini kosong tuh. Wah, glek 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 udah masuk.
penuh kantongnya itu. Maka dalam perjalanan kehabisan bekal air, maka apa yang dilakukan? Disembelih ontanya. Kalau onta kan nahr ya, cek, ya nahr. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau kambing, sapi atau saudaranya sapi kebo, boleh nggak korban pakai kebo? Boleh, karena kebo itu masuk dari sapi dengan cara zabah gorok. Di nahr, disembelih itu kok apa? Onta, maka apa? Kantong airnya apa? Di air yang tersimpan di kantong airnya itu di apa? Diambil kemudian ditasfiyah, disaring jamaah sekalian untuk jadi minum. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada pasukan. Cerdas Khalid bin Walid jamaah sekalian cintai Allah taala. Kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Karena mereka enggak boleh berangkat sama Rasulullah SAW. Coba lihat ayatnya. Wala 'alal ladzina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajid. Lihat ayatnya, baca artinya. Qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Apa yang terjadi? Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan, kata Allah. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Apa artinya? Tidak pula atas orang-orang yang apabila tatkala dia datang kepada engkau Muhammad, dia minta izin untuk apa? Litahmilahum. Untuk kau apa? Bawa mereka, ikut sertakan mereka bersama engkau dalam pasukan Tabuk itu, perang sulit. Ya. Kulta, kemudian kau berkata Muhammad kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Sorry, maaf, saya enggak ada sesuatu untuk saya bawa kalian dengannya. Enggak ada kendaraan, kurang dana kita ini. La ilaha illallah, zaman perjuangan dulu jemaah. Ya. Ya, makanya kita sekarang kalau diminta untuk bikin apa misalnya di masjid, nyumbang apa, terus enggak kelar-kelar, benar-benar dah kita jemaah. Padahal sekarang sudah lumayan zaman, lumayan apa? Sudah lumayan mudah untuk mendapatkan apa gitu, untuk harta atau untuk mudah. Dulu sulit untuk perang saja, jihad saja susah dananya jemaah sekali cintai. Ya. Makanya di situ muncul donatur tunggal waktu itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Rasul, siapa yang mau jadi donatur perang Tabuk, perang sulit, aku jamin dia bagi surga. Jadi maharnya surga jemaah. Allah, Utsman donatur tunggal. Subhanallah. Itu bisa bayangkan itu. Ya. Walaupun enggak mencukup, tetap saja enggak mencukup karena banyak sahabat yang pengen ikut enggak punya kendaraan enggak cukup. Sekali cintai sama Ta'ala. Akhirnya mereka kembali meninggalkan Nabi kita karena enggak diizinkan ikut, enggak punya kendaraan, kembali mereka dalam kondisi apa ya? Coba baca artinya. Mereka kembali dalam kondisi apa? Mata-mata mereka itu berlinangan apa? Air mata. Kenapa? Hazanan. Sedih. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan untuk jadi modal. Enggak bisa memberi sesuatu jemaah sekali cintai. Modalnya apa jemaah? Sedih. Modalnya apa? Air mata. Allah sanjung mereka di sini bukan karena mereka jadi ikut perang Tabuk, bukan karena mereka menderma, tapi Allah sanjung mereka karena empati, sedih. Nangis karena enggak bisa menginfakkan sesuatu untuk modal berangkat perang, jihad dan seterusnya. Enggak punya apa-apa, sedih. Nah, maka dari ayat ini saya berkata, okay, antum enggak punya sesuatu, ada mungkin yang kesulitan, enggak bisa memberi sesuatu. Paling tidak antum apa jemaah? Ada apa? Empati, sedih. Nah, ya Allah, saudara saya ada. Doa, jemaah sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Antum dapat pahala dengan itu insyaallah taala. Jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam kondisi-kondisi seperti ini untuk kita kasih sayang kepada saudara kita, empati kepada saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya belas kasihan, empati, itu akan dirahmati, dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati, kasihani, empati kepada orang-orang yang ada di bumi,
ya, hamba Allah yang ada di bumi, maka yang di langit Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan merahmati kalian, kata beliau alaihi salatu wasallam. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan Imam Albani, Rasulullah sallallahu mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dalam riwayat, ya, At-Tabrani Ibnu Abi Dunya dan disahihkan Imam Albani dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan ini hadis. Ini saya pernah sampaikan di sebagian majlis. Perhatikan ini hadis. Berikan tempat di hati kita, jemaah. Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Semoga kita semua bermanfaat untuk saudara kita di Lombok. Amin. Kemudian beliau bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah. Dan sebaik-baik amal, maksudnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, sururun yudkhiluhu ala muslim, yaitu apa? Rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Apa? Bantuan antum sampai di sana, kira-kira senang enggak mereka, jemaah? Sebagaimana ibu-ibu tadi yang nangis bahagia, jemaah. Bisa enggak orang nangis karena bahagia? Terharu bisa? Bisa. Contohnya siapa? Abu Bakar. Ketika Rasul datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ya, izin untuk hijrah sudah keluar dari Allah. Aku diizinkan untuk hijrah. Udah enggak kondisif, terlalu dingin hawa kekufuran dan kesyirikan di Mekah ini. Aku disuruh hijrah ke Madinah oleh siapa? Rabbku. Abu Bakar, berkenan enggak kau temani aku? Kalau antum waktu itu dihidup di waktu itu ditawarin sama Rasul, temenin aku hijrah Abu Samah misalnya, atau siapa lah antum, kira-kira gimana antum? Konsekuensinya nyawa lo, jemaah. Mau enggak kira-kira antum? Mikir-mikir dulu, merenung dulu, istikharah dulu ustaz 3 malam gitu. Ya, Abu Bakar jemaah sekali cintai, enggak ada yang aduh, tapi ya Rasulullah, antum kan lagi jadi buronan ini, maksudnya apa, nanti kalau antum hijrah dikejar-kejar, ya, maksudnya di apa, mau dibunuh, nanti saya kena pula gitu kan, melindungi apa, teroris kalau bahasa sekarangnya gitu kan, kena pula saya nanti dan seterusnya. Tidak ada Abu Bakar, jemaah. Ungkapan-ungkapan keraguan taradud itu sedikit pun, secuil pun enggak keluar, enggak ada. Malah Abu Bakar menangis dan berkata, as-sohbah ya Rasulullah, as-sohbah ya Rasulullah, as-sohbah ya Rasulullah. Apa artinya, jemaah? Tak temenin ya Rasul, tak temenin ya Rasul, tak temenin, tenang aja, tak temenin. Masya Allah. Yang dalam perjalanan itu Abu Bakar itu kayak tawaf, jemaah. Kan udah zigzag kan jalannya itu, enggak pakai lurus. Kalau lurus gampang ditemuin sama Surakah waktu itu, ya. Itu pun udah zigzag ditemuin pula sama Surakah, ya. Walaupun kaki kudanya apa? Jeblos. Abu Bakar itu jemaah muter. Ih, jangan-jangan Rasul dipanah dari kanan, pindah ke kanan. Jangan-jangan dari depan, pindah ke depan. Jangan-jangan dari kiri, pindah ke kiri. Jangan-jangan dari belakang Rasul ditebas, ditombakin. Pindah terus sepanjang jalan tuh tawaf, melindungi Rasulnya. Karena nanti kalau ada tombak yang melejit atau anak panah yang kena siapa? Supaya siapa yang kena? Abu Bakar yang kena. Jadi perisai buat Rasul. Antum ingat kejadian di Gua Saur? Sebelum masuk, Rasul diam dulu, Rasul. Diperiksa. Diperiksa. Ada lubang. Maka diambil kainnya. Ya, kainnya, burdahnya. Dibuka, ditutup lubangnya. Cari lagi. Ada lagi, satu lagi. Ditutup sama ujung burdah yang satunya lagi. Tutup, takut ada ular atau kalajengking keluar menjeledutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Enggak mau. Cari-cari lagi, lah ada lubang lagi satu. Ya. Apa kata Abu Bakar? Masuk ya Rasul. Udah aman ya Rasul, masuk. Maka dia kayak gini. Udah satu kan udah ketutup tuh. Apa dua kan udah ketutup pakai apa? Pakai kain. Yang lubang satu itu enggak ada buat nutup. Maka apa? Pakai kakinya Abu Bakar. Cumpel. Rasulullah SAW berbaring di sini. Kakinya udah hampir, kalau orang Quraisy tuh dongak ke bawah, kelihatan kakinya tuh. Kecil soalnya kan? Ya. Maka begini.
Tiba-tiba jeldut. Abu Bakar apa jemaah? Menahan sakit yang sangat diceledut kelojong yang Arab lo jemaah. Celdut. Apa enggak tahan? Airnya apa? Namanya orang kesakitan bisa keluar air mata enggak? Keluar lah. Tetes air mata kena Rasulullah SAW. Kenapa Abu Bakar menangis? Kenapa Abu Bakar? Ada apa? Aku diceledut ya Rasulullah, maka lejungi. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW pok-pokin itu ditiupin ya oleh Rasulullah SAW, langsung kayak enggak pernah diceledut. Itu oleh siapa? Apa oleh kelajengking tersebut yang kata Rasulullah, semoga Allah melaknat kelajengking. Ya, jadi kelajengking itu binatang terlaknat jemaah. Dia enggak peduli mau orang sholat kagak sholat, mau nabi enggak nabi diceledutin. Maka terlaknat kelajengking itu. Dan saya suruh dulu sering keceledut kelajengking jemaah, bapak saya tahu itu. Ya. Maka apa jemaah? Itulah mereka. Maka apa Abu Bakar sedih, apa nangis karena terharu. Orang bisa nangis karena terharu jemaah. Maka Aisyah waktu itu kan masih bocah dan berkata, baru tahu aku. Ma dhanantu anna ahadan yabki minal farah. Sebelumnya aku enggak tahu ya ada orang itu bisa nangis karena karena senang, karena bahagia, terharu gitu. Setelah saya kecuali setelah saya lihat abah saya menangis karena terharu. Bisa ternyata orang karena senang menangis. Maka itu ibu-ibu yang dikasih oleh Ustaz Idris itu masuk dikasih beras, nangis jemaah, terima kasih, dikasih beras senang banget. Sururun yudkhiluhu ala muslim, yaitu apa? Kebahagiaan, rasa senang yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu amalan paling dicintai Allah. Aw yakshifa anhu kurba, atau dia singkap dari saudaranya satu kesulitan, petaka, ujian, apa yang mendera dia, bukan disingkap, ditolong saudaranya. Aw yatruda anhu ju'an, dia usir dari saudaranya itu rasa lapar, kirim dorma apa, makanan, beras, supermi, apa, dan seterusnya. Misalnya, subhanallah. Sebelum si kafir-kafir itu datang membawa bantuannya, yang mas kali cintai, itu pun sudah masuk mereka. Bahkan menyebarkan buku-buku setan itu mereka, buku-buku syirik, buku-buku orang-orang misionaris itu, yang mas kali cintai. Ya, makanya saudara-saudara kita di situ dah ini, maksudnya harus tetap standby, jangan sampai ditinggal, karena kesempatan mereka nanti kita udah lemas baru mereka apa? Datang tuh. Subhanallah. Dan selalu yang berusaha dimasukin tauhid, tauhid, tauhid. Kita ini enggak ada apa-apanya. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, tauhid, tauhid. Ya, sekali cintai. Jangan lempengan-lempengan mulu gitu kan. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah Tabaraka Taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Aw yaqdi anhu dainan," atau dia bayarkan dari saudaranya apa? Utang yang melilit, membantu. Ya, subhanallah. Antum tahu ada ikhwan misalnya yang kelilit utang, kesusahan, berat, antum meringankan mungkin. Masyaallah, besar pahalanya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya. Ya, meringankan. Apalagi orang yang ngutangin itu sudah Allah beri wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian sedekahin lebih baik. Maksudnya halalin. Ya. Mas kali cintai sunnah ta'ala. Bagus. Ya. Kalau memang antum ingin kembalikan, ingin utang yang diutang itu maksudnya kembali ke antum. Kalau memang dia belum mampu, kata Allah, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau memang dia lagi kesulitan, gak bisa bayar di waktu yang ditentukan, maka kasih apa jeda? Waktu lagi. Gak apa-apa akhi. Bulan depan juga enggak apa-apa. Saya insyaallah masih ada. Pahalanya gede, luar biasa. Jangan sekali cintai sunnah ta'ala. Kemudian, ya, wala an amsiya ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku berjalan untuk menutup kebutuhan hajat saudaraku itu lebih aku sukai dibandingkan aku itikaf di masjid ini berapa lama? Sebulan, syahran. Orang itikaf ada sholatnya enggak? Ada zikirnya enggak? Ada ibadah yang lain ya, macam-macam ada. Bahkan kalau 10 terakhir ada puasanya enggak? Allahu Akbar. Ya. Puasa sebulan, sholat sebulan, itikaf sebulan, itu pahalanya bisa dikalahin sama apa jemaah? Sama menutup kebutuhan saudara. Anda pernah ceritain kisah Abu Bakar ya? Pernah ceritain kisah Abu Bakar toh? Tiap pagi selesai sholat Abu Bakar itu kemana perginya?
Ya, teteh-teteh atau mbak-mbak yang bantu di rumah apa ya, pagi-pagi dah datang. Itu Abu Bakar, khalifah. Jadi pembantu sekaligus. Ada enggak sekarang khalifah presiden terus jadi pembantu gitu. Ya. Nolong siapa yang miskin enggak? Masyaallah. Maka apa? Khalifah ini Abu Bakar kalau selesai sholat jamaah dia pergi nyelinap ke rumah pojok Madinah itu, ke rumah seorang nenek-nenek tua, buta. Enggak punya sanak, enggak punya keluarga lagi, sendiri sebatang kara ibaratnya hidup di situ, rumah itu. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Disapuin rumahnya, dimasakin makanan, kadang disuapin itu ibu-ibu tua yang buta itu. Dan enggak pernah dia berkata, "Bu, perkenalkan saya Abu Bakar. Biar tahu ya, Bu ya, saya Abu Bakar." Orang dermawan itu yang kaya di Mekah itu, ibu tahu enggak ada. Enggak pakai. Ya. Enggak pernah ngomong dia siapa jati dirinya, jemaah. Rasul bersabda, "Mangka man istata'an yakuna lahu khibun min amali falyaf'al." Siapa yang punya kemampuan untuk memiliki amalan rahasia, orang enggak tahu, usahakan, kata Rasulullah SAW. Maka apa? Umar bingung, ini orang kemana setiap pagi khalifah kita ini? Ke rumah ngapain? Ya, maka Umar bin Khattab mengintilin suatu saat, dilihat masuk ke sebuah rumah. Ternyata begitu lama dia ngapain di dalam, keluar, pulang, Abu Umar datang kepada ibu-ibu. Dia berkata, "Bu, siapa yang setiap hari, setiap pagi datang ke ibu itu? Siapa namanya?" "Enggak tahu, enggak ngomong." "Apa yang dilakukan Bu setiap kesini?" "Dia nyapuin rumah kami dan memasakkan masakan buat kami." Masya Allah, khalifah yang sekali cintai. Dari situ Umar bin Khattab menangis, dia sekali cintai sunata. Menangis. Bahkan tatkala Rasul bilang, ketika Umar datang separuh hartanya dibawa kepada Rasul, "Nih Rasulullah, separuh hartaku. Apa kau tinggalkan buat keluargamu?" "Separuhnya lagi ya Rasulullah." Umar, Abu Bakar datang. Abu Bakar, enggak peduli. Dia kayak enggak ngerti jamaah itu duit hartanya berapa itu enggak ngerti. Dah, sabilillah. "Nih, mau diapain ya Rasulullah hartaku?" Ditanya, "Madza tarakta li ahli?" "Abu Bakar, anak istrimu apa kau tinggalkan?" "Taraktum lahumullah wa rasulah." "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Umar langsung mewek. Nangis. "Ya Allah, Abu Bakar. Memang enggak ada orang yang bisa mengalahkan engkau dalam hal apa? Kedermawanan, dalam amal saleh. Enggak ada." Nangis Umar bin Khattab. Mau menyaingi Abu Bakar tuh enggak bisa, jemaah. Makanya kata Umar, kalau ditimbang iman semua penduduk dunia dengan iman satu orang Abu Bakar, masih lebih berat imannya satu orang Abu Bakar dibandingkan iman subhanallah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Abu Bakar itu, jemaah, kedermawanannya. Sampai beliau bilang, "Kalau Bilal bin Rabah tidak bisa saya beli kecuali dengan emas seberat badannya Bilal, maka tetap saja saya akan beli dia, merdekakan dia." Paham maksudnya? Antum pernah lihat emas segede badan Bilal atau sebadan antum? Pernah lihat? Allah. Kata Abu Bakar, "Kalau Bilal enggak bisa saya beli dari Umayyah itu kecuali dengan apa? Kecuali dengan emas seberat badannya Bilal, tetap saja saya akan beli dia." Karena Abu Bakar itu saudagar emas terkaya di Mekah, jemaah. Baru setelah pindah ke Madinah, beliau pindah bisnis jual kain, kumash. Ya, subhanallah. Kalau saudagar kulit terbesar siapa? Ibunda Khadijah. Di Mekah itu kulit-kulit itu diraup oleh Bunda Aisyah untuk jadi dijual macam-macam. Karena kulit sangat dibutuhkan dulu, jemaah sekalian cintai Allah Ta'ala. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi bagi antum yang bercita-cita ingin itikaf di Masjid Nabawi, sebelum kesampaian ada loh amalan yang bisa mengalahkan itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Apa itu? Tutup hajat saudara kita, jemaah. Bantu saudara kita yang lapar apa ada antum. Bahkan banyak ustaz masih apa? Kasihan jemaah sekalian. Antum yang punya kelebihan harta itu, berangkatilah mereka umroh kayak apa. Mereka pengen lihat Ka'bah itu masih digambar aja, belum enggak ada. Kasih. Bantu antum kebanyakan duit itu buat apa jemaah sekalian? Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti dari mana ke mana. Coba kalau antum ditanya nanti, "Fulan, dari mana hartamu ini?" "Ah, halal insyaallah ya Allah, saya berat kerja, peras keringat ini halal." "Oke, ke mana?" "Buat ngajihin Pak Ustadz ini, buat mengumrohin Ustadz ini, untuk membantu si miskin fulan, buat membantu..." Allahu Akbar. Luar biasa aja mas kali cinta. Gimana bahagianya antum di hari itu mendapatkan pahala amal antum, sedekah antum, numpuk kayak gitu.
Ya. Berapa ustaz yang antum umrahkan ibaratnya? Berapa ustaz yang antum kasih motor misalnya untuk dakwah? Ya. Dan seterusnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala secara umum juga telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat berapa? 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam hal apa? Dosa dan permusuhan. Tolong jemaah sekalian cintai saudara kita. Tolong, tolong mereka, ringankan beban mereka. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir hadis tadi, sebelum saya lanjut, di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatihi hatta yatahayya lahu athbatallahu aqdamahu yauma tazillul aqdam." Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk nutup kebutuhan, kesulitan saudaranya itu sampai paling tidak meringankan. Mungkin enggak tertutup total, tapi paling tidak apa jemaah? Agak gimana kondisinya saudara kita itu? Agak sedikit stabil walaupun belum sempurna. Masya Allah. Maka Allah akan kokohkan pijakan kakinya di hari banyak orang tergelincir, licin. Saya mau tanya antum, kata Rasul, sirat itu gimana karakternya? Sirat yang terbentang di atas jahannam itu. Kata Rasulullah apa? Dahdun mazillah. Kata Rasulullah, sirat itu licin, selicin-licinnya. Dan sangat gampang orang untuk apa? Tergelincir. Rasul yang bilang, dahdun mazillah. Sirat itu jemaah. Tapi di hari orang-orang yang suka menutup kekurangan dan hajat saudaranya itu, di hari dia napakkan kakinya di sirat yang licin itu jemaah, apa? Allah apa? Mentasbit kakinya. Kayak apa itu? Kayak cicak kali ya nempelnya ibaratnya. Enggak bergeser sedikit. Wah, kuplak, cepat gitu. Subhanallah. Allah kokohkan kakinya di hari banyak kaki-kaki tergelincir. Yauma tazillul aqdam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak? Mau enggak kaki kita nempel kuat di sirat nanti di hari itu? Mau kita. Gimana caranya? Bikin ekonomi saudara kita yang agak down, bikin dia agak bangkit sedikit. Tolong dia, kesulitan dia, bantu dia jemaah sekalian, insyaallah. Selain yang lain, pegang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu juga akan menjadikan kaki kita apa? Kokoh berpijak. Antum berpijak di atas sunnah ini, kokoh, kuat. Nanti juga ketika nyebrang di atas sirat, kokoh, kuat mijaknya. Karena ada yang kata Rasul, itu apa? Ya. Apa? Ketika Rasulullah SAW, wa ana akhidun bihujazikum, ada sebagian kalian yang saya ambil ujung pakaiannya, ada yang mau nyemplung ke jahanam, licin, mau tergelincir. Mungkin di dunia bid'ahnya rame kali ya. Ya. Maka apa jemaah? Mau tergelincir dia, maka wa ana akhizun bihujazikum, kata Rasulullah. Maka aku sambar ujung pakaian kalian. Di apa? Di apa sama Nabi? Ditahan, diambil Rasulullah. Walakinnakum tafallatuna min yadi. Tapi sayang kalian copot dari peganganku. Berarti apa? Nyemplung. Ini buat orang yang ya enggak ada kokohnya dalam memegang sunnah, yang sekali cintai sunnah. Ya. Mudah-mudahan kita kokoh di hari itu jemaah. Allahumma amin. Ibnu Abbas, anda pernah ceritain juga ya. Ibnu Abbas, beliau lagi itikaf di masjid. Mudah-mudahan kita ketemu lagi itikaf tahun depan ya. Panjang umur kita. InsyaAllah wajah-wajah ini. Masya Allah. Kita ketemu lagi itikaf insyaAllah. Maka apa jemaah? Ibnu Abbas lagi itikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabi SAW. Lagi itikaf. Maaf. Ini sebenarnya kokoh ya, tapi kok suka jatuh ya. Beliau lagi itikaf. Tiba-tiba apa? Selesai sholat dua rakaat, waktu itu beliau melihat ada seorang sahabat yang kaib. Ya, ra'a rajulan kaiban. Ya. Jadi kana Ibnu Abbas mu'takifan fi masjid Rasulullah SAW, fara'a rajulan kaiban. Beliau melihat seorang laki-laki yang apa?
murung kelihatannya, sedih kelihatannya, kasian, mungkin di pojok mana gitu, mungkin masya Allah lagi susah kelihatan, murung kelihatannya. Ah, Ibn Abbas selesai sholat jamaah, mungkin begitu salam ke kiri kali ya, masya Allah itu siapa tuh, kayaknya murung gitu kan, ya. Tapi jangan dipraktek ya nanti ini ya, maksudnya kalau antum ya, bu, ini bukan untuk dipraktek ya, maksudnya ya ini kejadian kebetulan terjadi gitu mas kulit cintai. Ya toh juga kalau ada nanti di masjid ini yang antum lihat murung juga ya deketinlah, paling tidak hibur atau apa kalau dia lagi sulit gitu kan, mungkin saudara kita, masya Allah. Karena kadang-kadang itu kalau keluar kemana ada yang ngajak saya ngobrol di luar lagi curhat tentang keadaan ekonominya, karena setelah hijrah meninggalkan apa kerjaan yang sumber haram gitu kan, pindah kepada yang halal, mulai ngaji, itu banyak yang terjerit terbelit, maksudnya masalah ekonomi, maksudnya seret yang sekali cintai, itu proses ujian dari Allah, mungkin penghapus dari dosa kita makan haram sebelumnya, ya toh banyak yang curhat jemaah, kita perlu perhatikan mereka dan berikan masukan, ya akhi begini begini begini, seringanlah berdiri di depan itu, depan pintu masjid, ya kita berikan masukan-masukan gitu yang sekali cintai. Taib. Maka apa? Dideketin sama Ibnu Abbas. Ini muslim sejati, dia perhatian saudaranya yang lagi murung. Mali araka kaiban, Mas. Kenapa aku lihat kau kok murung? Kenapa, Mas? Qala duyunun lazimatni la utiqu sadadaha. Wahai Ibnu Abbas, aku lagi dililit utang yang aku enggak punya kemampuan untuk menutupnya. Aku ini lagi dililit utang, Ibnu Abbas kata dia. Qala liman, si sama siapa kau ngutang? Qala li fulan, si fulan, aku ngutang sama fulan. Qala lah, maka Ibn Abbas berkata, atuhibbu an ukallimahu lak? Berkenan enggak aku ini ngomongin orang itu untukmu? Maksudnya supaya meringankan bebanmu ini. Entah dikurangi atau bahkan mungkin Ibn Abbas bantu. Boleh enggak saya ngomong sama orangnya? Saya bantu ibaratnya. Boleh enggak menawarkan? Luar biasa jemaah, belum dimintain bantu sudah apa? Menawarkan bantu. Keren mana ini jemaah? Nunggu dimintai bantu atau nawarin duluan? Ya pasti nawarin duluan. Boleh enggak saya bantu untuk ngomongin sama orangnya? Hadza ma ataman wallahi atamanna. Oh, ini yang sangat saya dambakan Ibnu Abbas, saya sudah terlalu susah, terlalu bingung, saya enggak tahu harus gimana lagi dan seterusnya. Fantalaqa Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berangkat berjalan ya, berangkat. Keluar dari tempat itikafnya, maka seorang sahabat nanya berkata, ya Ibnu Abbas, anasita annaka mu'takif? Ibnu Abbas, kok lupa ya kok kau lagi itikaf? Kan enggak boleh keluar. Mau ke mana ente kok keluar itikaf? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Qala wallahi, demi Allah kata dia, walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini dikatakan kalau di sini kan, walakinni sami'tu sahibu hadzal qabr. Kan di Masjid Nabi itikafnya, tinggal tunjuk kuburan Nabi toh. Sama kayak Imam Malik kalau meriwayatkan hadis enggak pernah bilang haddatsana Nafi' an Ibnu Umar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah. Imam Malik itu kalau bawa hadis di Masjid Nabawi, beliau kan Imam Darul Hijrah. Maka apa? Haddatsana Nafi' telah mengatakan, menyampaikan, meriwayatkan kepada kami apa? Guru kami Nafi', ya, ani Ibnu Umar, guru kami Nafi' mengambil dari Ibnu Umar, an sahibu hadzal qabr, dari pemilik kuburan ini. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Ana pengalaman pribadi jemaah. Ya enggak tahan juga, antum mungkin sama ya. Ana ketika ziarah pertama kali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa kita tahan hati kita jemaah, maksudnya lemah hati kita kalau di ana antum bayangin, pasti antum kan yang udah ngaji sunnah, paling tidak adalah gambaran tentang Rasul ya. Beliau begini 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 perjuangannya, fisiknya beliau begini. Itu lagi utuh di dalam kuburnya jemaah, utuh. Enggak ada yang berubah. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Ketika Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah SAW, dicium, apa kata Abu Bakar? Engkau mau hidup, mau meninggal, sama aja bagus, cakep tampangnya. Maksudnya, inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi makan jasadnya para nabi. Ana membayangkan, ya Allah,
Rasul yang kita bela sunnahnya, mati-matian dan seluruhnya, itu lagi di dalam loh, utuh. Kalau kita ngucapin salam, selawat, dibales, ya enggak? Allah balikkan ruhnya kemudian balas, ya Rabb. Anak keluar itu, anak keluar geser itu enggak lama-lama. Ada yang di situ lebay, madad, ya Rasulullah madad, ya Rasulullah tolong, tolong. Minta tolong sama Rasul. Orang kulit hitam waktu itu saya lihat, syirik gitu jamaah sekalian cintai. Banyak. Dulu malah sebelum ada pagernya dan dijaga sama askar itu masuk surat apa, fulan PS fulan. Ya Rabbi Karim. Ya, sekali cinta. Itu enggak bisa tahan kita tuh, pasti nangis. Kalau orang yang punya hati pasti sedih, nangis. Ya Allah, Rasulku di situ dia, kamar Aisyah. Ya, subhanallah. Jadi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tapi aku pernah dengar pemilik kuburan ini bersabda, wallahi la an amshiya ma'a akhin li fi hajati khairul li min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama saudaraku untuk menutup kebutuhan dia, itu lebih aku sukai, lebih baik dibandingkan aku itikaf di masjid ini selama sebulan. Aku dengar dari Rasul langsung itu. Makanya apa? Menunjukkan sahabat itu tahu mana amalan yang lebih besar, berpotensi pahalanya lebih besar. Ya sudah, ini nutup hajat saudara lebih besar pahala dibandingkan itikaf walaupun sebulan di Masjid Nabawi. Apalagi sekedar 10 terakhir di bulan Ramadan ibaratnya. Masya Allah. Jemaah sekali cintai, kena Allah tabarakatuh. Ini Ibnu Abbas begitu cerdas. Jemaah sekali cintai. Dan ana juga pernah menceritakan tentang kisahnya siapa tuh? Kisahnya Zainal Abidin. Yaitu Ali bin Husain, Ibnu Ali bin Abi Talib. Yaitu ya, yang saya selalu katakan dengan istilah apa? Donatur misterius ya jemaah ya. Bertahun-tahun orang fakir di Madinah itu kalau buka pintu pagi-pagi pasti ada kantong sembako. Bingung boh siapa. Ya. Antum tahu orangnya ya. Ali bin Husain. Orang Madinah baru tahu ternyata donatur misterius itu Ali bin Husain, yaitu Zainal Abidin, setelah Zainal Abidin meninggal. Ketika dimandiin di sini lebam, ada kapalan. Oh, ternyata ini donatur kita selama ini. Sudah tiada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap kepada saudara-saudara, karena insya Allah anak akan pulang, ya, kalau ada yang punya kelebihan harta, insya Allah saya sampaikan langsung harta antum untuk saudara kita di sana bagi yang mau membantu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.